Sebentar. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum taqwallah faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan aktivitas. Semoga aktivitas kita hari ini mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu insyaallah bisa menjadi lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah kita lalui. Hari ini kita akan coba menutup tahun pertemuan kita dengan mengambil materi penutup dari pembahasan tentang iri hati dan dengki, yaitu proses mengobati penyakit iri hati atau dengki. Ini bagian terpenting dari pembahasan tazkiyatun nafas. Selain pembahasan pertemuan lalu yang telah kita selesaikan, yaitu aspek pencegahan, saya harap Bapak Ibu nanti bisa fokus pada materi yang akan kita coba bahas. Pertama, karena waktu kita sangat terbatas. Yang kedua, karena ini bagian terpenting dari pembahasan tazkiyatun nafas. Anda mengetahui penyakitnya, tapi tidak tahu cara mencegah dan mengobatinya, maka itu menjadi sia-sia untuk kita kemudian aplikasikan dalam kehidupan kita. Orang tahu sombong itu penyakit, tapi sudah tahu itu penyakit, masih ada aja yang sombong gitu. Orang tahu iri hati itu bermasalah, tapi sudah tahu itu bermasalah, masih ada aja yang iri gitu kan. Ini menunjukkan bahwa orang dimaksud belum mengetahui bagaimana cara mencegahnya atau juga tidak mampu untuk mengobatinya. Pertemuan lalu sudah kita bahas bagaimana cara mencegah penyakit ini supaya tidak dibawa oleh setan ke dalam diri kita. Tapi juga bila indikasinya, ini yang penting, ternyata ciri-ciri penyakit ini sudah melekat pada diri pribadi seorang muslim, maka bagaimana kemudian Al-Quran dan hadis Nabi SAW menuntun kita untuk bisa mengobati atau mengeluarkan penyakit itu dalam diri setiap insan beriman. Ini topik pertemuan kita hari ini. Semoga Allah memberikan kemudahan pada apa yang kita bahas, kemudian bisa kita pahami dengan mudah dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Saya ingin berikan bandingan dulu dan kita akan coba setiap detailnya untuk bisa menampilkan istilah-istilah Al-Quran sehingga mudah dipahami oleh kita dan punya argumentasi. Ya, saya ingin bangun dulu satu dasar pemikiran yang utuh, Bu ya, Pak ya. Jadi jangan sampai kita memberikan satu pandangan tertentu hanya berdasar asumsi tanpa argumentasi. Jadi biasakan kalau kita ingin menyampaikan sesuatu punya argumentasi dalil yang jelas. Termasuk, mohon maaf ya, dalam hal-hal yang sifatnya pun sepele, hanya sekedar menerima informasi gitu. Aturan Quran itu beda. Ya, informasi dunia saja kata Quran, kalau belum jelas akurat informasinya, jangan kita telan bulat-bulat, apalagi kita sampaikan lagi pada orang lain. Itu keliru. Ya. Quran surah 49 ayat yang ke-6. Ya. Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang masih merasa punya iman. Ibu tolong garis bawahi kalimat ini ya. Ada rumus di Quran, kalau ada ayat dibuka dengan kalimat iman, itu artinya informasi yang disampaikan, Pak, itu menjadi indikator keimanan kita. Jadi semakin Anda merespon ayatnya dengan baik, itu menunjukkan iman kita cukup baik di situ. Tapi kalau Anda abai dengan isi ayatnya, ini menunjukkan iman dimaksud sedang bermasalah. Saya beri contoh misal kalimat iman pertama di Quran, di surah kedua Al-Baqarah ayat yang ketiga. Posisi paling kiri di pertengahan, kan? Agak ke atas sedikit. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Yaitu orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman pada yang gaib, pada Allah yang tidak nampak, lalu dia buktikan imannya dengan cara menunaikan sholat. Kalimat sholat itu diawali dengan kata iman. Ini menunjukkan bahwa sholat yang dimaksudkan menjadi indikator pemilik imannya.
Jadi kalau ada orang semangat menunaikan sholat, ya misal subuh sekarang itu di Bekasi jam 4 lewat 10 misalkan, tiba-tiba ada orang jam 3 sudah bangun, dia sudah tunaikan sholat, sudah zikir, tahajudnya dia tunaikan, padahal sholat subuh belum dipanggil, itu menandakan imannya sedang kuat. Tapi kalau misalnya dipanggil jam 4 lewat 10, Anda datang jam 4 lewat 10, itu iman standar namanya. Awas ya, standar, jadi nggak kuat, nggak lemah. Ya, Bapak punya jam kerja jam 8, Anda datang jam 8, kan standar kan? Kalau Anda datang jam 7, itu hebat namanya. Ya. Tapi persoalannya kalau ada orang abai, misalnya dipanggil jam 4 lewat 10, dia baru datang jam 10 lewat 4 misalnya. Itu pun belum ingat sholat, ini menunjukkan imannya ada persoalan. Sama dengan Anda sekarang gitu kan? Ya, suasana tadi hujan gitu kan? Dan tidak biasa. Ada orang banyak beraktivitas, ada yang tidur siang. Anda mau belajar, ini menunjukkan ada kekuatan iman di sini dan jangan diturunkan. Nah, sekarang perhatikan pernyataan Quran di surah ke-49 ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang merasa punya iman. Awas, hati-hati ya. Apa ukurannya? In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada seorang datang membawa berita tidak meyakinkan, fasik itu keluar dari ketentuan yang wajar. Bisa masalah agama, bisa masalah dunia. Umumnya masalah agama. Ya. Misal, maaf diminta untuk sholat, dia abai. Itu fasak keluar. Ya, keluar aturan Allah. Ini Allah memberi aturan setiap berita mesti jujur. Dia datang dengan berita yang tidak jujur misal. Atau meragukan bagi Anda. Itu kata Quran gak boleh diambil. Jadi orang-orang yang mudah menerima informasi dan tidak ingin menyaring pada apa yang meragukan, itu menunjukkan imannya bermasalah di situ, lemah iman dia. Sekarang cek tuh berita di media itu kan banyak sekali tuh, ya, ambil sini, copy sini, paste, sebarkan lagi, sampaikan lagi. Bahkan kata Nabi, cukup dikatakan seorang itu pendusta. Awas, hati-hati ya. Cukup dikatakan seorang pendusta jika dia menerima berita tanpa menyaring kemudian menyebarkannya lagi. Awas, hati-hati. Kafa bil mar'i kadziba. Cukuplah seorang dikatakan pendusta hanya sekedar menerima berita tanpa menyaring disebarkan lagi dan terbukti itu salah itu. Awas, penyebar berita hoax itu sama dengan pembuatnya. Penyebar berita palsu itu sama dengan pembuatnya. Hati-hati ya. Ya. Jadi ini hal-hal yang kadang-kadang jadi ukuran dalam kehidupan kita. Semakin kita bisa menerapkan aturan dengan baik, itu pertanda keimanan sedang baik. Nah, kaitan dengan persoalan kita saat ini, ada persoalan-persoalan yang dalam pembahasan Al-Quran dan hadis Nabi SAW mendapatkan perhatian yang begitu tinggi. Di antaranya, bagaimana cara mengobati penyakit kalbu yang kita beri contoh di sini dengan pembahasan sifat iri hati. Seperti dokter yang menyampaikan aspek pencegahan sebelum penyakit datang, kita pun telah bahas bagaimana mencegah penyakit iri hati di pertemuan yang lalu. Hari ini kita akan coba bahas, jika penyakit itu terlanjur tembus pada pertahanan kita, kemudian nampak cirinya dalam kehidupan kita, bagaimana kemudian Al-Quran dan hadis-hadis Nabi memberi petunjuk untuk menyembuhkannya. Sekarang saya berikan teori dasar sebentar ya, sebagai pemahaman kita, dan biasakan untuk memahami segala sesuatu dengan baik. Satu, penyakit dalam istilah fikih itu dibagi dua bagian. Hati-hati, di dalam istilah fikih khususnya kajian tazkiyatun nafas dibagi pada dua bagian. Satu, ada yang disebut dengan penyakit fisik. Pelan-pelan ya. Penyakit fisik. Sakit kepala, sakit kaki, sakit perut itu fisik. Penyakitnya disebut dengan daun. Tuliskan daun. Penyakit fisik. Obatnya disebut dengan dawa namanya. Dawaun. Kalau Anda umrah ya atau haji menemukan tulisan dawa itu artinya obat. Sekarang perhatikan tuntunan sunnah ya dari Nabi SAW. Ada seorang sahabat sakit
fisiknya, ya terkena penyakit fisik, kemudian mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah mohon, berdoa, mintakan supaya saya disembuhkan. Apa jawab Nabi? Ini yang paling menarik, ini sunnahnya. Kata Nabi, idzhab ila tabib. Berdoa bagus, tapi kemudian kata Nabi pergi ke dokter, ya, tabib. Dalam bahasa Arab disebut dengan tabib, ya. Ditulis dalam bahasa kita tabib. Tabib itu bukan tukang obat, ya. Hati-hati. Tabib itu dokter, bukan tukang obat. Jadi kalau orang Arab bilang tabib itu maksudnya pergi ke dokter yang berlisensi, yang punya spesialisasi tertentu sesuai dengan penyakitnya. Awas, fokus, ada istilah-istilah yang kalau ke kita itu suka berubah pemaknaannya. Ya. Pernah mendengar kata mujarab? Mujarab, obat mujarab misalnya kan? Apa artinya mujarab? Halo? Cepat sembuh, ya tuh sudah keliru kan? Baik. Kalau yang tidak cepat sembuh apa? Baik, ya. Mas, mujarab itu asalnya bukan manjur, bukan cepat sembuh. Jamu manjur, jamu mujarab gitu ya. Bukan. Mujarab itu artinya dari kata jaroba atau tajribah, asalnya begini. Tajribah. Akar katanya dari kata jaroba. Artinya yang diuji klinis. Yang telah lewat uji klinis, diuji dulu. Hasilnya disebut dengan mujarab. Ini hasilnya. Jadi obat mujarab itu maksudnya obat yang telah diuji secara klinis dan terbukti memang ada dampak baik, ya, bagi orang yang mengkonsumsinya. Jadi mujarab itu bukan obat yang sekedar manjur, tapi telah diuji dulu secara klinis, ya, dipraktekkan ke hewan tertentu atau yang punya kesamaan dari sisi DNA-nya dan sebagainya. Setelah diketahui betul, benar, ada prakteknya, baru kemudian ditetapkan dan bisa dikonsumsi oleh orang yang memiliki penyakit sesuai dengan kadarnya. Jadi bukan manjur, ya, hati-hati. Ada mungkin tukang jamu atau tukang obat yang lainnya mengatakan jamu mujarab, mujarab, tapi belum pernah diuji. Mungkin Anda yang jadi uji cobanya gitu. Baik, jelas ya? Baik. Jadi ini bagian pertama yang mesti kita pahami dulu. Jadi izin, mohon fokus. Sunnah nabinya kalau Anda sakit secara fisik, silahkan berdoa kepada Allah minta kesembuhan. Sunnah pertama dulu. Sebelum apa-apa dikerjakan, bermohon kebaikan dulu pada Allah. Nah, doa ini nanti yang akan menghadirkan bimbingan dari Allah kepada kita untuk menuntun pada dokter yang benar. Kadang-kadang di perjalanan suasana hati bisa berubah, Pak. Atau dibuat situasi misalnya kena macet, kena kondisi tertentu, Anda dipalingkan pada dokter yang benar oleh Allah. Yang memang fokus pada penyakit Anda, tidak menambah biaya yang macam-macam, kan? Tidak menghadirkan segala hal yang tidak Anda butuhkan. Tidak sedikit penyakit yang memang hanya tuntas dengan air putih, diminta minum yang lain misalnya. Kan ini ada persoalan serius di sini. Maka adabnya, kata Nabi, berdoa kepada Allah, kemudian ikhtiar pergi ke dokter. Ya. Jadi salah kalau orang misalnya diberikan penyakit fisik, ya, datangnya misalnya, maaf, ya, ke tempat-tempat yang tidak diperkenankan, tidak sesuai dengan pandangan Nabi ini. Yang kedua, ada penyakit kolbu, sering disebut istilah kita dengan penyakit hati. Saya tulis pakai bahasa Arabnya, kalbun. Saya tidak perlu artikan kembali karena dulu di awal pertemuan kita pernah bahas, ya. Silakan Anda rujuk kembali rekamannya. Kalbu, jamaknya disebut dengan kulubun. Penyakit kalbu, jamaknya disebut dengan kulub. Bila yang dimaksudkan penyakit kalbu, maka istilahnya oleh Al-Quran, dan ini yang mendapat perhatian dari Al-Quran. Hati-hati, ya. Baik. Istilahnya tidak disebutkan dengan daun, tapi diistilahkan dengan maradun. Marad. Berbeda istilahnya. Saya ulang. Yang kedua, penyakit kolbu, sering disebut dengan penyakit hati, ya. Iri hati, sombong, riya, kan? Merasa paling hebat dalam kehidupan itu penyakit hati itu, ya. Ini diistilahkan oleh Quran dengan kata marad. Menyerangnya bukan kepada fisik, tapi pada sumber roh kita, sumber jiwa, ke nafas nyerangnya. Masuknya ke sini, ke kolbu. Jamaknya kulub.
Tidak sedikit manusia yang sehat fisiknya tapi memiliki penyakit yang kedua ini. Ini yang paling berbahaya. Maka disebutkan dalam Quran, misalnya surah kedua Al-Baqarah ayat 10. Posisi paling kanan di pertengahan sedikit agak ke bawah. Fi qulubihim qulub maradun. Jelas ya? Fazadahumullahu marada. Ada orang-orang yang memang di hatinya punya penyakit, bahkan nanti punya nama sendiri ini. Orang kena penyakit fisik itu enggak punya nama khusus di Quran. Tapi orang yang kena penyakit hati namanya spesifik. Ada nama khusus munafik gitu kan? Baik. Pelan-pelan ya. Ini obatnya disebut dengan syifa. Disebut dengan syifa. Syifa. Quran surah ke 17 ayat 82. Saya belum tuliskan tadi. Quran surah ke 17 Al-Isra ayat 82. Posisi paling kiri di pertengahan agak sedikit ke bawah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Saya ulang. Kami turunkan ayat-ayat dalam Al-Qur'an ma huwa syifaa'un, yang isinya bisa jadi obat. Awas, hati-hati ya. Bisa jadi obat, petunjuk untuk mengobati penyakit hati. Penyakit kalbu. Jadi kalau ada di antara kita misal, atau kerabat kita, tetangga ya, misal yang teridentifikasi terkena penyakit kalbu, iri hati, sombong, itu enggak usah pergi ke dokter, enggak akan ketemu obatnya, Pak. Enggak percaya silakan cek. Dok, ini tensi saya tinggi nih. Kenapa? Enggak tahu, tiba-tiba saya marah sama orang itu. Memang kenapa perasaan Bapak? Saya iri lihat keadaan dia. Gak ada obatnya, silahkan cek aja, gak akan ketemu tuh. Gak ada, kata Quran cuma satu. Allah hanya firmankan, wa nunazzilu minal Quran. Kami turunkan ayat-ayat Quran, ya kan? Ma huwa syifa'un, yang isinya itu bisa menjadi obat dari penyakit yang mungkin diderita. Penyakit kalbu maksudnya. Jelas sampai sini? Nah, alasan dari sinilah kemudian, kita coba akan tuangkan ayat-ayat Quran yang terkait dengan obat penyakit-penyakit kalbu ini, lebih spesifik terkait pembahasan sifat iri hati. Jadi kalau kira-kira ditemukan gejala-gejala seperti ini nampak dalam kehidupan kita, apa obatnya kata Quran? Mungkin kita tidak, tapi dalam keluarga mungkin bisa terasa seperti itu. Ya, nanti kita lihat gejala-gejalanya ya, dan bagaimana kemudian obatnya diturunkan. Sekarang kita ambil dulu bahasan bagian pertama. Ya. Sudah? Biasanya kalau dokter fisik ingin menjelaskan tentang obat, itu diawali dengan bahaya penyakitnya. Hati-hati, ini ada bahaya virus ini. Ya, virus ini bisa menginfeksi ini, hasilnya akan begini. Sekarang perhatikan, perbandingan dampak penyakit hati, terutama iri hati, dibandingkan dengan penyakit fisik, baru kemudian kita ambil obat sesuai dengan kadarnya. Satu, saya boleh hapus dulu ini. Oke. Bapak ibu sekalian, Quran surah ke 91 Asy-Syams ayat 7-10. Disambungkan ke Quran surah ke-12 Yusuf ayat 53. Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7-10 disambungkan ke Quran surah ke-12 ayat 53. Perhatikan betul ya, ini bahaya penyakit kalbu ini. Pertama, bahaya penyakit kalbu disampaikan oleh para pakar, para ulama, bahkan diakui oleh para dokter, itu lebih berbahaya dibandingkan penyakit fisik. Orang yang kena penyakit fisik itu belum tentu bisa menyerang kalbunya. Tidak sedikit orang yang fisiknya bermasalah tapi hatinya masih jernih. Maaf ya, pernah menemukan orang yang sakit kaki sampai lumpuh tapi masih baik prasangkanya. Pernah ada begitu? Masya Allah, Agim tuh punya adik dulu kan, adiknya lumpuh, ya kena penyakit luar biasa, tapi prasangkanya pada Allah baik selalu gitu ya.
ibadahnya rajin, prasangkanya baik, saat yang lain ngumpulkan uang malah beliau dermakan uangnya, macam-macam. Jadi tidak selalu penyakit fisik itu akan berdampak pada keadaan hatinya. Saya di Bekasi pernah ditanya beberapa pekan yang lalu, ya, seorang nenek bertanya, Pak, diwakilkan pada seorang bapak, ya, Ustaz, saya ini lumpuh, katanya. Ya, lumpuh. Sholat saya sambil duduk. Bagaimana keadaan sholat saya, diterima enggak? Saya sampaikan, Masya Allah, Bu, ibu lumpuh masih mau sholat. Tidak sedikit orang yang jalan di sana, dia enggak mau sholat. Ada orang kakinya divonis lumpuh secara medis, masih mau sholat, Pak. Ya, orang yang bisa lari-lari, Masya Allah, sebelum adzan subuh udah olahraga lari, tapi sholat ditinggalkan. Ya, tidak sedikit yang didapati demikian. Jadi penyakit fisik itu belum tentu bisa berdampak buruk pada keadaan kolbunya. Tapi sebaliknya, orang yang terkena penyakit kolbu itu sudah pasti akan berpengaruh pada fisiknya. Dua-duanya ikut sakit itu. Ya. Lihat keterangan ayatnya. Wa nafsi wa ma sawaha. Demi jiwa yang telah kami sempurnakan penciptaannya. Dalam kolbu itu ada nafas. Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam jiwa itu kami ilhamkan dua sifat yang saling bertolak belakang. Itu sudah pasti itu. Satu disebut dengan sifat takwa, dorongan kebaikan. Sekali lagi, disebutkan selama 115 kali dalam Al-Quran. Disebutkan sebanyak 115 kali dalam Al-Quran. Sifat takwa, dorongan kebaikan. Yang mendorong itu malaikat, Pak. Jadi ada malaikat dalam sekitaran kita yang selalu mendorong pada kebaikan. Bukti paling gampangnya begini. Kalau sudah masuk waktu sholat, Anda dengar adzan, di hati Anda kan suka ada getaran kan? Cepat sudah adzan, siap-siap, siap-siap. Itu dorongan kebaikan, sifatnya takwa namanya. Jelas di sini? Sisi yang lain ada nafsu. Nafsu ini lawan daripada takwa. Disebutkan sama persis 115 kali dalam Al-Quran. Yang dorong setan. Setan itu jumlahnya penyebutannya sama dengan malaikat. Malaikat disebutkan 88 kali, setan disebutkan 88 kali. Ini ingin menunjukkan bahwa pertarungan sifat baik dan yang potensi yang tidak baik ini itu selalu berimbang. Begitu jiwa yang satu mengarahkan pada kebaikan, yang lain pun akan mencegah Anda berbuat baik. Anda dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hati kecil Anda mengatakan cepat siap, sudah azan. Begitu selesai azan, tiba-tiba sisi yang lain berkata, tenang aja, baru azan, di sini qomatnya masih lama, imamnya belum datang gitu. Ya, tawarannya semakin banyak, bisa-bisa Anda gagal menunaikan ibadah. Sisi lain tuh, nah, nafsu ini potensi yang kurang baik tadi, bila sudah menjalar, awas jadi penyakit, muncul penyakit-penyakit kurang baik. Misal, maaf ya, iri hati misalnya, sumbernya di nafsu tadi, nafsu. Kalau dia sudah menjalar, masuk dalam jiwa seseorang, terpengaruh di bawah setan misalnya, masuk ke darahnya, mengalir ke tangannya misal, mengalir ke matanya, itu alirannya disebut dengan fujur. Fujur. Makanya di sini takwa dipasangkan langsung dengan fujur, ingin menandakan bahwa kalau penyakit kolbu sudah masuk ke dalam nafasnya, itu cepat menjalarnya. Hati-hati, di dosis ringan aja, Pak, itu dampaknya berat sekali penyakit kolbu itu. Beda kalau Anda gejala pilek baru cuman bersin sekali dua kali, itu sudah bisa ambil Anda air, ya, Anda istinsyak sedikit, hirup, keluarkan, mungkin bisa sembuh. Penyakit kolbu tidak. Anda main-main, ambil sedikit saja, dimasukkan dalam kolbu, terbawa darah, itu rembetannya cepat sekali. Yang paling berbahaya, awas, jika aliran itu tidak dihentikan, maka dampaknya kepada fisik akan ikut-ikutan berbuat buruk. Tadinya cuma pikirannya. Iri itu kan asalnya, maaf, perasaan tidak senang dengan nikmat yang melekat pada orang lain. Ketika perasaan itu tidak dihilangkan, terus didiamkan di dalam diri, itu akan merambat kemana-mana. Ya, lihat irinya pada mobil orang. Yang paling aneh begitu lihat orangnya, jadi dipalingkan, gak mau nyapa gitu. Ya, tiba-tiba gak mau salaman, tiba-tiba gak mau ketemuan, padahal tetangga sampingan. Begitu dia mau ke masjid, Anda keluar, jadi balik lagi ke rumah, Pak. Tungguin sampai dia jalan, baru saya keluar. Kan jadi aneh tuh. Ngerambat ke kaki, kaki gak mau ngelangkah. Bahkan gak ketemu dia pun bisa nulis sesuatu yang salah tuh. Di FB-nya tiba-tiba muncul, gak nyangka dia bisa begitu. Nyangka tuh. Begitu Anda mengatakan tidak nyangka, itu sedang nyangka. Di tulisan sudah salah, pikiran sudah keliru. Jadi penyakit dalam kolbu itu kalau tidak segera diatasi, dampaknya ke sekujur tubuh itu pasti fatal.
Ini yang dimaksudkan di Quran surah ke-12 ayat 53, posisi paling kiri sebelah atas di mushaf. Ya. Wa ma ubarri'u nafsi. Kita memang tidak bisa menyucikan jiwa kita. Enggak ada orang suci. Manusia itu pasti punya potensi salah. Ada potensinya, ya. Tapi ingat, kesalahan itu diciptakan oleh Allah bukan ingin menjadikan kita orang salah, tapi supaya kebaikan-kebaikan kita itu muncul. Sebab kalau yang salah tidak diciptakan, tidak ada ukuran bagi yang baik. Halo? Ibu tahu jujur? Baik. Lawannya apa, Pak? Bohong. Bohong itu diciptakan bukan ingin menjadikan orang pembohong, bukan. Tapi supaya jujur itu nampak. Sebab kalau tidak ada bohong, bagaimana diketahui jujur? Kalau tidak diciptakan sombong, bagaimana dikenali tawadhu? Gak ada. Tapi yang jadi persoalan, ketika sifat buruk yang tadi dianggap buruk itu tidak dijadikan sebagai ujian untuk melatih yang baiknya, malah diambil, diedarkan dalam dirinya, itu yang fatal. Karena itulah kemudian teruskan ayatnya, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguh nafsu itu, nah, itu seringkali mengedarkan keburukan, ya, fujur. Kalau sudah jadi perilaku, ya, izin pelan-pelan. Misal ada rambatan keburukan, ya. Hati-hati kalau sudah enggak nyampe, bisa fatal, ya. Seperti baterai enggak nyampe ke atas, suaranya enggak keluar tuh. Baik, teruskan sebentar. Misal ini ada, saya turunkan nafas. Terdengar suara saya insyaallah. Baik, tempatnya di kalbu, ini tempatnya. Saya dulu pernah jelaskan, ya. Jadi supaya tidak terlalu meluas, saya enggak ulang. Kalau merambatkan yang buruk disebut dengan fujur. Fokus. Dalilnya Quran surah 91 di ayat ke-7 sampai 8 tuh, ya. Baik. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujur, ya. Kenapa fujur didahulukan dibandingkan dengan takwa? Karena kecenderungan untuk mengerjakan yang jelek itu bagi sementara orang lebih mudah cepat dilakukan dibandingkan yang baik-baik. Yang baik itu butuh motivasi, Pak. Butuh motivasi kuat, tapi yang jelek itu seketika bisa masuk tuh. Fokus. Misal sifat iri masuk ke sini, dirambatkan, ya. Fujur saat dirambatkan, ya, kalau terpancar kebaikan disebut dengan fajar atau infajar. Itu rambatan kebaikan. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat ke-60, posisi paling kanan. Ya, di pertengahan, sedikit ke bawah. Wa idz tasqa Musa liqaumihi faqulna adrib bi'asaka al-hajar fanfajar fajar. Ketika kami perintahkan pada Musa untuk memukulkan tongkatnya ke batu, ya, kaumnya meminta, Musa tolong mintakan pada Tuhanmu, kami butuh mata air. 12, Pak, 12 golongan dimintakan oleh Musa kepada Allah. Kata Allah, difirmankan, pukul batu itu, terpancar 12 mata air. Fanfajarat min husnata asyrata aina. Pancaran kebaikan yang menghadirkan kebaikan-kebaikan itu disebut dengan fajar atau infajar. Ya. Salat pertama yang kita kerjakan salat apa? Fajar. Kenapa disebut dengan fajar? Karena ketika azan dikumandangkan, kita respon dengan keimanan kita. Pancaran iman yang merespon azan itu disebut dengan fajar. Jelas, ya? Yang kalau dalam nuansa alamnya, ya, munculnya cahaya putih yang mengakhiri cahaya mengakhiri kegelapan. Di malam sudah sirna dengan tandanya cahaya putih masuk. Kalau itu dalam dunia astronomi. Tapi dalam dunia tazkiyatun nafas, kenapa disebut dengan fajar salah satunya? Ketika iman kita bisa menangkap tuh, ya, panggilan dari adzan tadi keluar terpancar dari sumbernya yang dalam. Pancaran kebaikan itu yang disebut dengan fajar. Tapi kalau yang memancar yang buruk, yang merambat yang jelek, berubah kalimatnya dari fajar jadi fujur. Ini. Makanya ketika sifat iri hati masuk ke dalam kalbu, merambat sampai ke tangan. Ya, menulis hal-hal yang buruk, merambat ke lisan, bergibah pada saudaranya. Maka pancarannya disebut dengan fujur, perbuatannya disebut dengan su'un. Tolong pahami dulu istilah ini, ya, nanti karena terkait dengan obat nantinya. Ya. Tolong pahami istilah-istilah di Quran karena nanti ada rumusan-rumusan yang sistematikanya ini mengarah kepada obatnya, solusinya. Saya cek dulu, rambatannya disebut apa? Halo? Fujur, baik. Kalau sudah jadi perilaku, apa namanya? Su'in. Baik. Ada rasa iri. Tiba-tiba begitu melihat, acuh begini. Nah, acuhnya disebut apa? Su. Nulis yang tidak baik. Tulisannya disebut apa?
Perhatikan Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bissu. Su ketemu di situ. Ya. Awas, kita tidak bisa menyucikan jiwa kita karena dalamnya ada nafas. Nafsu. Kecenderungan nafsu itu akan memancarkan sifat buruk, fujur, yang menghadirkan perbuatan buruk disebut dengan su. Jadi kalau penyakit kolbu itu masuk ke dalam jiwa seseorang, yang bermasalah bukan kolbunya saja, tapi semua unsur dalam dirinya itu akan ikutan bermasalah. Jelas di sini? Ah, dan di sini kita tarik kesimpulan. Pertama, dampak penyakit kolbu itu lebih berbahaya dibandingkan dengan penyakit fisik. Karena saat dia menyerang kepada kolbu, otomatis semua elemen tubuhnya, kalau tidak diobati, itu akan ikut bermasalah. Ikut sakit. Satu. Dua, penyakit fisik itu tidak selalu berkorelasi dengan dosa. Saya ulang, penyakit fisik itu tidak selalu berkorelasi dengan dosa. Tidak semua orang yang terkena penyakit fisik bisa berdosa. Maaf, apakah kepeleset kaki itu dosa? Tidak. Wah, kalau kepeleset kakinya dosa, ya kasihan banget yang banyak kepeleset. Hujan, depan licin kepeleset, dosa ya. Kasihan banget itu ya. Kena kulit pisang, dosa. Enggak. Jadi tidak semua orang yang kena penyakit di fisiknya itu bisa menghadirkan dosa. Terus saya mau tanya, kepeleset lisan dosa enggak? Dosa. Dan tidak sedikit orang-orang yang mempelesetkan lisan. Jadi bermasalah dalam hidupnya. Kalau sudah kena lisannya, itu fisiknya juga jadi kena tuh. Apalagi kalau lisannya dipersoalkan dengan Allah. Udah kemana aja susah itu. Gak usah bayangin macam-macam ya, saya bicara yang konteks khusus di sini. Nah, jadi saya mau tarik sebentar. Orang yang kena penyakit kolbunya, dampak paling bahayanya bukan cuma fisiknya bermasalah, tapi akan cenderung menghadirkan banyak dosa dalam hidupnya. Silakan. Cuma masalah dari iri hati, kan makhluk yang pertama iri itu kan setan. Iblis. Yang diangkat khalifah siapa? Adam. Kenapa yang sewotnya setan? Awas, hati-hati. Jadi tingkat paling dalam dari sifat iri hati itu nanti adalah menghadirkan penyakit dari setan yang iri hati pada nikmat orang lain. Itu paling aneh itu. Yang punya orang, kenapa Anda yang ribut? Pot tetangga yang bagus, kenapa Anda yang bikin status? Orang lain yang beli kulkas, kenapa Anda yang marah-marah? Kalau ada orang terkena seperti itu tandanya sedang ada keadaan setan pada dirinya. Itu sedang dibawa itu. Dan tidak mudah itu mengatasinya. Jelas sampai sini? Pelan-pelan ya. Nah, apa yang terjadi pada iblis menjadi setan yang kemudian muncul sifat iri hatinya? Silahkan cek. Pertama kali yang terjadi pada makhluk ini, mohon maaf, itu melahirkan penyakit-penyakit yang lain. Dosa-dosa yang lain. Di dahsyatnya iri hati itu, kalau nggak segera diobati, itu akan menghadirkan penyakit lain yang menghadirkan banyak dosa dalam kehidupannya. Quran surah ke-7, ini belum dituliskan. Ayat 12. Kalau mau diselesaikan sampai ayat 21-nya. Dari ayat 12. Sudah? Baik, kalau kita perhatikan kisahnya, ya, ada malaikat, ada jin, kemudian Adam diciptakan setelahnya, sebut dengan Bashar. Ketika semuanya kemudian ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan, Allah memberikan keputusan bahwa ada makhluk yang akan diangkat oleh Allah menjadi khalifah, karena memang basic penciptaannya didesain untuk jadi itu. Itulah Adam. Ketika diciptakan oleh Allah, memang tujuan penciptanya untuk jadi khalifah. Ya, Quran surah ke-2 ayat ke-30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya mau jadikan nanti seorang hamba punya tugas khalifah di muka bumi. Dipilih Adam. Yang paling aneh, ketika Adam dipilih, semua makhluk diminta hormat kepada Adam. Hormatnya itu diminta sujud, maaf ya, bukan karena Adam layak untuk disujudi, tidak. Tapi karena Allah ingin menguji dengan perintahnya. Jadi kalau kita diminta sujud misalnya setiap hari dengan sholat, sebetulnya Allah nggak butuh dengan sholat kita, Pak, Bu. Semuka bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Kita yang butuh. Nah, makhluk ini dari kalangan jin tidak mau sujud kepada Adam. Maka dari itu difirmankan oleh Allah. Perhatikan kalimatnya. Ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk. Kata Allah, apa yang menghambat kamu tidak mau sujud kepada Adam ketika saya perintahkan?
Allah menegaskan sujud itu bukan karena kamu harus sujud pada Adam, karena perintah saya kamu harus taat. Makhluk ini enggak mau. Apa jawabannya? Perhatikan. Sifat asalnya dia iri, kenapa Adam yang ditugaskan sebagai khalifah, bukan saya. Jelas ya? Tapi yang paling menarik, ketika sifat iri itu tidak diselesaikan pada saat itu seketika dengan berprasangka baik kepada Allah, maka yang terjadi, perhatikan, ana khairun minhu, saya lebih hebat dibanding dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, dia dari tanah. Tidak level, yang lebih hebat harus sujud kepada yang lebih rendah. Perhatikan, kalimat pertama iri hati, tidak diobati muncul sombong. Muncul sombong. Saya kan kemarin sampaikan kan, di antara bentuk sifat iri hati itu salah satu caranya setan datang lewat sifat merasa kurang. Ya. Anda misalnya maaf, ya berkarir di satu perusahaan. Teman Anda yang junior tiba-tiba levelnya dinaikkan langsung ke level direktur. Setan datang gitu. Harusnya sih bukan dia. Saya duluan masuk, kenapa dia duluan? Ya, Masya Allah asalnya begitu. Tapi ketika nimbrung di sekitarnya, emang kenapa? Ah, ilmunya aja paling segitu tuh, dan naik lagi. Ya, tanpa disadari itu merambat. Kalau nggak diobati dengan segera, itu tangan akan bermasalah, kaki akan bermasalah, mata akan bermasalah, lisan akan bermasalah. Jadi penyakit ini, mohon izin, iri hati ini saking bahayanya menjadi pangkal dari sumber penyakit-penyakit yang lain yang menghadirkan banyak dosa. Kalau Anda ingin tahu bagaimana cara mengambil, maaf ya, cara munculnya dosa ini dan mengambil kebaikan-kebaikan kita, maka kita lihat salah satunya, saya tandai dulu, di hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 4257. Ini sudah diambil, Awas, hati-hati ya. Saya bacakan hadisnya. Iyyakum wal hasad. Kata Nabi, waspadalah dengan penyakit iri hati, dengki. Iyyakum wal hasad. Waspadalah dengan penyakit iri hati, dengki. Bapak Ibu, saya izin berikan satu rumus penting ya dalam ilmu bahasa terkait dengan bahasan hadis. Ini memang agak dalam sedikit, tapi insya Allah bisa Anda pahami saat membaca hadis nanti ya. Kalau ada kata iyakum, misal iyakum dalam satu kalimat, kalimat setelahnya menggunakan huruf waw dan harokatnya fathah. Itu artinya, mohon izin ya, artinya ada sesuatu yang berbahaya besar di situ yang harus segera ditinggalkan. Iyakum wa, itu pasti ada masalah serius di situ yang harus segera ditinggalkan. Dampaknya besar sekali. Saya ambil padanan di sini. Misal, di hadis Muslim, kalau punya kitabnya dari 9 jilid, jilid yang pertama, Syarah Imam An-Nawawi, halaman 119, posisi paling kiri sebelah atas, nomor hadis yang ke-15. Saya bacakan hadis Nabi-nya. Ya. Nabi SAW menyampaikan, saya mulai dari halaman yang 111 dulu. Ini yang paling jelas di sini. Lihat kata Nabi. Sayakunu fi akhir zaman. Di riwayat lain, satakunu fi akhir ummati. Dajjaluna kadzabun. Akan muncul nanti di masa-masa yang akan datang. Di masa-masa umatku yang akhir. Itu dihadirkan di masa Nabi. Kalimatnya keluar di masa Nabi untuk menunjukkan di masa jauh setelah Nabi. Ya, akan muncul kata Nabi di akhir-akhir masa umatku nanti para pendusta. Tapi diistilahkan dengan bukan dengan kadzab, tapi dengan dajjal. Dajjal itu bukan munculnya dajjal di sini. Ya, kalau cuma dajjal saja tidak disebutkan dengan masih, itu bukan makhluknya, tapi sifat-sifatnya. Di antara sifatnya itu maaf ya, ya itu pintar. Pintar. Dajjal itu kalau enggak pintar bagaimana nipu banyak orang? Ya. Mohon maaf yang kemarin tuh yang ada padepokan yang macam-macam handphone kan, uang itu yang begitu aja masih banyak yang tertipu. Bagaimana dengan dajjal yang muncul? Makanya itu hati-hati Pak, kalau enggak disiapkan bekal dari sekarang itu, pada yang kecil-kecil sudah lemah iman, bagaimana dengan yang dahsyat nanti tuh? Nunjuk ke langit hujan, hujan tuh. Ya nunjuk ke tanaman mati, mati gitu. Itu bahaya gitu ya. Tapi ada sifat-sifat dari situ yang kemudian kata Nabi itu muncul menyerang orang-orang yang mengatakan dirinya muslim. Dajjaluna kadzabun, para pendusta, mereka orang pintar. Tapi bicaranya bukan dusta masalah dunia. Ya, maaf.
kalau pedagang, pebisnis, pengusaha yang dusta, itu kita temukan keseharian. Maaf, yang punya kedudukan dusta mudah didapati. Yang jadi masalah, ini dusta dalam masalah agama disampaikan oleh orang pintar. Kalau orang yang tidak punya gelar, orang-orang biasa itu bicara masalah agama, tidak paham, kita bisa tinggalkan. Tapi kalau yang profesor, yang doktor, yang macam-macam gitu kan, tiba-tiba bicara masalah agama, dan kata Nabi dusta isinya. Itu yang bahaya. Pernah dengar kalimat ini? Semua agama itu sama. Ya. Cuman caranya beda-beda. Menuju pada Tuhan yang sama. Pernah dengar kalimat itu? Saya mau tanya, yang nyampaikan orang bodoh apa orang pintar? Silahkan cek. Silahkan cek gitu. Ya. Saya mohon izin ya, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah itu gak pernah nyampaikan begitu. Sebodoh-bodohnya orang jahiliyah, Pak. Dulu pernah ada di masa Nabi SAW, utusan datang kepada Nabi itu. Ya. Dan itu orang-orang, Masya Allah, datangnya malam, Bu, kepada Nabi SAW. Beberapa orang mengatakan, Muhammad, kita memang beda. Tuh, ngaku, kita memang beda. Tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita berselisih dan berperang. Kita gantian aja lah. Ya. Sekarang, kami yang coba menyembah Tuhan kamu. Malam ini langsunglah seketika. Besok-besok, kamu yang ikutan ke kita. Ya. Apa yang terjadi? Turun surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Selesai. Muhammad katakan pada orang-orang yang tidak beriman itu. Ya. Kafir itu orangnya. Yang tidak beriman itu mutlak orangnya. Ya. Ini rumus ya. Kalau di Quran tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, artinya peristiwa itu akan berulang di masa yang akan datang dengan tokoh dan nuansa yang berbeda. Di sampai hari ini pun akan ditemukan non-muslim, walaupun tidak menyakiti, tapi suka ngajak-ngajak. Ya, Idul Fitri ikut-ikutan pakai atribut kita. Begitu dekat-dekat hari rayanya, bleng, disuruh pakai atribut mereka. Gitu kan? Ada yang begitu tuh. Ada, Pak, Car Free Day, karnya yang free, yang lainnya enggak. Biskuitnya datang, ininya datang, obatnya datang gitu kan. Ngajak-ngajak, nyerang sih enggak. Cuman kata-katanya nyebelin gitu. Ya. Dari zaman Nabi sudah ada. Tolong sampaikan pada orang-orang seperti itu, kalimat Qur'annya, la a'budu, sampai kapanpun. Tapi jangan pakai bahasa Qur'an lah, gak akan nyambung. Cukup sampaikan, maaf Pak, seperti Bapak ini dari dulu sudah ada, 15 abad yang lalu. Bapak bukan cuman ketinggalan, bukan cuman kesiangan, kemalaman, kesorean, kepagian. Dulu sudah ada. Dan kalimat kami sangat indah. Silahkan Bapak masing-masing ibadah, kami masing-masing. Selesai. Jangan buang-buang waktu pada yang tidak jelas. Saya sampai hari ini, bukan cuman bingung, kadang-kadang kesel, Pak. Setiap mau muncul di bulan Desember, mau ke akhir-akhir, selalu saja datang pertanyaan, bagaimana hukumnya mengucapkan selamat pada perayaan agama lain? Kenapa gak pernah selesai? Kan dari dulu ada tulis pertanyaan begitu, kenapa gak pernah tuntas gitu kan? Dan itu munculnya pun setiap tahun sekali itu. Mau dekat-dekat baru keluar lagi. Emang 11 bulan berikutnya pada kemana pertanyaan itu? Kan jadi gak ada kerjaan gitu kan? Sama persis tuh begitu Ramadan. Mana yang benar? 23 apa 11 rakaat? Tiap tahun kenapa gak selesai-selesai? Coba hadapi sesuatu dengan bening gitu, lihat pelan-pelan itu. Jelas sampai sini ya? Jadi Bapak dan Ibu sekalian, yang tadi itu. Jadi sebodoh-bodohnya orang jahiliyah, itu ke Nabi sampai mengatakan, yang terbodoh di zaman jahiliyah, mengatakan kita beda. Orang pintar setelah keluar dari jahiliyah bisa mengatakan semua agama sama. Jadi sebetulnya yang pintar siapa? Orang jahiliyah apa orang-orang sekarang? Agak beda tuh. Sayang-sayang kalau sekolah tinggi-tinggi hanya untuk menunjukkan bahwa lebih bodoh dibandingkan orang jahiliyah. Kan agak kacau. Makanya kalimat Nabinya, iyyakum wa iyyahum. Hati-hati dengan mereka itu. Kalimatnya menggunakan kata iya, sama dengan ini. Itu disamakan dengan bahayanya penyakit dengki, Pak. Jadi kalau ada orang-orang seperti tadi, maaf ya, yang mengatakan semua agama sama, perlu dibangun toleransi tapi dengan cara yang salah, itu sama dengan bahayanya penyakit orang yang punya penyakit hati dalam jiwanya. Hasad. Apa yang terjadi dengan itu? Lihat kalimatnya. Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Penyakit iri itu, kalau tidak segera diobati, kata Nabi, itu akan mengambil pahala-pahala kebaikan seperti api menghabiskan kayu bakar. Pernah lihat api, Pak? Nyala di kayu bakar, Bu? Maaf, kalau apinya nyala, itu kayu bakarnya langsung habis gak? Tidak, pelan-pelan. Begitu api nyala, kayu bakar habis. Kompor gak akan nyala itu. Dulu kan pakai kayu bakar, kan? Begitu api dinyalakan, kayu habis. Ya bagaimana masaknya?
Pasti pelan-pelan itu, begitu dinyalakan habis dikit-dikit, 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 itulah bahayanya hasad. Iri hati itu kalau enggak diobati tanpa sadar sedikit-sedikit pahala hilang. Ya. Bagaimana cara hilangnya? Ditafsir di hadis Muslim, hadis 5611 dari Abu Hurairah. Lihat kalimatnya. Atadrunal muflis, kata Nabi, tahukah kalian orang yang bangkrut kehilangan pahala itu? Orang yang bangkrut tahukah kalian, kata Nabi? Qulna ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'a. Ya Rasulullah, orang bangkrut di antara kami itu orang yang sudah tidak punya uang sepeser pun, enggak ada aset sedikit pun. Logis ya? Perhatikan jawab Nabi. Al-muflisu min ummati, orang bangkrut dari umatku itu. Tolong garis bawahi ya. Nabi tidak mengatakan umatnya Musa, tidak mengatakan umatnya Isa, tapi ummati. Jadi ada yang mengaku umatnya Nabi tapi kehilangan banyak pahala di akhirat. Ya'ti yaumal qiyamati bisalatin, datang di hari kiamat dengan pahala salat yang banyak dikerjakan. Wasiyamin, puasanya rajin, jangankan fardunya, sunnahnya dikerjakan. Wazakatin, zakatnya enggak terlewat ya. Wayati qad syatama hadza, cuman sayang karena ada penyakit dalam jiwanya, fujur, merambat ke lisannya, su, senang mencela si fulan. Wa qadzafa hadza, menuduh si B. Wa akala mala hadza, mengambil harta orang lain tanpa dibenarkan. Bukankah orang ini kadang mengambil banyak hal, menuliskan yang tidak tepat, mencela tidak pada tempatnya? Lihat, wa daraba hadza, seringkali bahkan berselisih tuh. Yeah. Bahkan puncaknya itu bisa melukai. Wa sabaka dama hadza, ada yang bahkan menghancurkan orang, menumpahkan darah dan menyebut nama Allah di dalamnya. Itu puncaknya penyakit jiwa, Bu. Pak, di kolbunya itu. Coba lihat tuh ya, sekarang kita dapatkan tembak orang, dor, bom orang segala rupa. Tapi bukan dengan ketentuan yang wajar, yang dibenarkan untuk membela Islam, bukan. Hanya untuk menampilkan tembak, bunuh, itu kan penyakit jiwanya itu. Banyak masalah. Di Aleppo sekarang macam-macam. Kok bisa sekali gitu kan anak-anak kecil. Ah, bom hancurkan ini macam. Kayak gak ada dalam dirinya itu, kayak gak ada iman gitu. Ya. Padahal kalau paham Quran satu ayat aja, gak akan terjadi itu. Demi Allah saya katakan. Quran surah keempat An-Nisa ayat ke-93, posisi paling kanan di pertengahan itu. Ya, Quran surah keempat ayat 93. Lihat kalimatnya, itu tegas sekali. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan pada satu orang beriman, satu orang aja. Satu orang aja. Fajaza'uhu jahannam. Maka kami akan siapkan baginya neraka jahannam, kata Allah. Satu orang aja. Khalidan fiha, enggak akan saya beri kesempatan keluar dari situ, kekal dari dalamnya. Waghdiballahu alaihi, Allah murka pada orang ini. Wala'anahu, dilaknat dia kalau dia tidak tobat selama hidupnya. Wa'addalahu 'adzaban 'azima. Maaf ya. Neraka jahanam itu enggak usah dilipatkan aja siksanya, itu sudah luar biasa. Orang masuk neraka jahanam itu udah diancam di Quran, akan masuk tanpa hisab. Ya. Jadi ada orang masuk surga tanpa hisab, ada orang masuk neraka tanpa hisab. Penghuni neraka jahanam itu masuk surga, masuk nerakanya cepat banget tanpa hisab. Jadi begitu kelihatan hisab terjadi, ada yang pegang kitab dengan kanannya senang, gitu kan? Biyamini. Ada yang di punggungnya begini takut, tiba-tiba ada segolongan orang, aduh kita bagaimana nanti ya hisabnya? Tiba-tiba turun ayat Quran surah ke-18 ayat 100, posisi paling kiri sebelah atas. Lihat kalimatnya. Wa aradna jahannama yauma idzin lil kafirina arba. Pada orang-orang seperti ini kami akan langsung tampilkan neraka jahannam sejelas-jelasnya. Kalau bahasa bebasnya begini, kamu jangan banyak berpikir dan diskusi ya. Tempatnya nanti di sini, nanti langsung masuk aja ke situ. Ada yang begitu. Nah, yang ini menarik, Bu. Yang ini di An-Nisa 993 tadi, wa'addalahu 'adzaban 'azima, sudah masuk neraka jahannam, dilipat gandakan siksanya. Neraka jahannam itu siksanya belum masuk aja apinya udah kerasa. Quran surah ke-40 dari ayat 45 sampai 47 itu. Di 46-nya Allahu Akbar, annaru yu'raduna 'alaiha. Api itu selalu ditampakkan, tampakkan, tampakkan, belum masuk tuh, apalagi sudah masuk. Itu dilipat gandakan. Jadi kalau orang paham ayat ini, cukup satu ayat ini untuk bisa mencegah pembunuhan terjadi. Pasti orang kalau benar-benar beriman tuh gak akan berlaku begitu. Mustahil. Di kita juga pada aneh-aneh aja kalau saya lihat berita ada bom panci loh. Ya. Ngapain bikin panci buat masak dipakai bikin bom? Kalau memang benar terjadi gitu ya. Masya Allah. Dan itu hebat sekali.
Amerika punya bom gitu kan, beratnya 7,1 ya, radiusnya 150 meter. Rusia punya bom beratnya 8,2 ton, radiusnya 300 meter. Bom di kita 3 kilo, 300 meter. Masya Allah, luar biasa. Siapa yang bikin bom tuh? Lebih hebat daripada orang luar kan? 3 kilo pak, 300 meter. Yang bikin ibu-ibu lagi tuh yang mau ledakinnya. Ya, hati-hati penguasa panci ibu-ibu pak tuh di rumah. Kalau ada masalah yang punya panci ibu tuh, itu baru panci, belum kulkas ya, belum yang lainnya. Terus saya suka aneh-aneh. Kalau benar itu terjadi, kita doakan supaya bertobat gitu kan. Tapi kalau itu sesuatu yang salah kemudian dikemas dengan sesuatu yang buruk dan menjadi fitnah untuk Islam, kita pun doakan semoga dapat hidayah gitu. Mau cari apa sih? Toh nggak ada bom meninggal juga gitu. Ya, baik yang bikin isu, yang bikin masalah, plus juga yang melakukan masalah, ya kita jauhi Pak, Bu, hal semacam itulah. Cukup selesai gitu. Nah, sekarang kembalikan ya. Kama ta'kulun narul hatoba, itu seperti api memakan kayu pelan-pelan. Nah, ini kata Nabi, kalau ada orang sholat kemudian mencela orang saja, ya, iri pada orang lain, itu bisa macam-macam aspeknya. Kemudian dicela misalnya, itu seketika tukhadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati, dipindahkan pahala sholatnya pada orang dicela tadi. Selesai. Anda sekarang sedang taklim, tiba-tiba bicarakan orang lain sampai nulis status misalnya, dia nggak datang hari ini, nggak dapat hidayah misal, itu pahala taklim Anda seketika pindah tuh ke orang itu. Alhamdulillah saya enggak Pak Ustaz, alhamdulillah enggak seperti ibu itu tuh, itu pindah juga, sama gitu. Jadi seperti itu Pak. Fa in faniyat hasanatu, kalau habis kebaikannya enggak ada lagi misalnya tuh. Ya, maaf, sudah haji tiba-tiba fitnah, hajinya pindah pada yang difitnah, habis itu. Melakukan keburukan, bohongin orang misalnya, itu pahala orang-orang ini karena sudah tidak ada lagi, maka yang terjadi dosa orang tadi diambil ditimpakan kepada dia. Faturiha fil nar, maka dilemparkan ke dalam neraka. Selesai. Maka coba hati-hati jaga amalan kita yang sudah dikerjakan, jangan banyak dibuang-buang. Ya, berselisih itu menghilangkan amalan, mencela itu menghabiskan pahala. Ngapain Anda belajar kalau untuk mencela orang lain nggak ada faedahnya? Untuk apa Anda sholat kalau harus dihabiskan pahalanya? Ya nggak nikmat ibadahnya. Ya. Karena itu kita kembalikan sifat-sifat ini umumnya bukan karena masalah fisik tapi masalah dalam jiwanya. Jelas sampai sini ya? Baik. Sekarang baru kita obati ya. Pelan-pelan. Halo. Lanjutkan. Satu, ya pelan-pelan. Sebentar, saya cek kembali ya, saya cek kembali. Kalau penyakit kolbu tadi, maaf, berbahaya tidak? Mengandung dosa? Baik. Jika penyakit tidak mengandung dosa, maka sifat pengobatannya seketika lebih mudah. Cari obat kata Nabi di dokter, obati selesai. Tapi penyakit ini tidak, karena dia mengandung dosa, maka dosa-dosa ini mesti digugurkan terlebih dahulu sebelum penyakitnya hilang dengan rata. Baik, maka rumusnya yuk kita buat Quran surah Nuh ayat 10. Sekarang kita ganti dengan nama surat ya. Quran surah Nuh ayat 10. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Ada ayatnya? فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Istighfar. Alhamdulillah. Sudah? Ada ayatnya? فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Maka aku katakan pada kaumku ya, supaya mereka beristighfar kepada Allah, sungguh Allah maha pengampun segala dosa. Perhatikan, umatnya Nabi Nuh saat itu diajak untuk mendekat kepada Allah, beribadah. Ngajaknya bukan sekali dua kali pak, 950 tahun. Yang beriman cuma segelintir orang, tapi yang bermasalah pada kolbunya itu luar biasa banyaknya. Bukan masalah fisik, sehat-sehat zaman Nabi Nuh itu, tapi karena hatinya bermasalah, Nuh kamu seperti orang gila, kalau gak selesai kami lempari, azab bisa datang, jangan begitu, sekalian aja turunin azabnya sekarang.
Jadi banyak hal yang bukan cuma ngajak berdebat, nantang azab. Ketika penyakitnya ada dalam jiwanya disadari oleh Nabi Nuh, maka apa yang pertama kali disampaikan oleh beliau? Lihat kalimatnya, ini rumus cepatnya. Rumus cepatnya. Sekarang perhatikan sebentar ya, sebelum saya masukkan betul obatnya. Lihat gini. Tadi kalau penyakit jiwa, kalbu berdosa tidak? Dosa ya. Sekarang perhatikan. Perhatikan sebentar. Oh, maaf, ini apa? Bukan, ini gelas, Pak ya. Isinya air. Sekarang lihat. Saya lagi, ini apa? Gelas ya. Terbuka atau tertutup? Terbuka. Sekarang. Kalau gelasnya terbuka, bisa saya masukkan spidol? Bisa, baik. Bisa saya masukkan handphone? Tidak, nggak cukup tuh ya. Baik, pelan-pelan. Baik. Tuh, fokus ya. Baik, sekarang perhatikan. Jadi, benda-benda itu bisa masuk sesuai dengan ukurannya. Nah, perhatikan ya. Saat kita memohon kepada Allah, itu sumber-sumber kebaikan kita terbuka. Janji Allah, Anda mau minta apapun, itu seketika akan diberikan. Akan diberikan. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186 posisi paling kiri sebelah bawah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau hambaku punya persoalan kemudian ingin mencari aku, ini sudah fitrah manusia. Kalau sedang punya masalah pasti menyebut nama Allah tuh. Nyari gitu ya. Fa inni qarib, Muhammad katakan pada orang mencari aku ini yang bertanya kepadamu, aku dekat, gak usah dicari, memberi harapan. Secara psikologis itu menenangkan. Anda bertanya, Ustaz Adi mana ya? Belum datang. Aduh, gak ada kabar nih. Dengan yang kedua dikatakan, tenang. Beliau sudah dekat katanya. Mana yang paling menenangkan? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Fa'inni qari. Poinnya, ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya akan selalu jawab doa hambaku sepanjang dia berdoa. Bentuknya progresif. Ya. Bahkan kalau dalam bahasa Inggris tiga itu. Present, continuous, future. Jadi kalau kita minta, kata Allah, sifat doa itu ketika diminta akan selalu dijawab. Gak ada doa yang tidak dikabulkan, Pak. Tidak ada. Kalau gak sekarang, besok. Kalau gak besok, gak bisa sekarang kita menerima di alam kubur. Kalau gak dapat di akhirat, pasti dikasih. Jadi tidak ada doa yang tertolak, semua dikabulkan. Cuma yang jadi masalah, ketika Allah akan berikan, manusianya menutup pintu doa itu untuk datang. Ditutup dengan apa? Maksiat. Ketika seseorang berbuat maksiat, kata Nabi, hadir naktah sauda dalam jiwanya. Nutup, nutup, nutup. Semakin banyak maksiat dikerjakan, maka nutup seperti ini. Kalau sudah tertutup seperti ini, jangankan handphone. Maaf, spidol pun gak bisa masuk. Yang paling berbahaya, jangankan doa. Mohon izin ya. Maaf, ajakan kebaikan pun gak bisa nyambung. Ya, karena kebanyakan bermaksiat, bahkan yang paling bahaya makan yang haram. Haram itu seketika tuh, kalau sudah masuk ke perut, ngalir dengan darah, Pak. Masuk ke tangan, masuk ke telinga, masuk ke mata. Kalau sudah masuk telinga, itu panggilan kebaikan gak bisa nyambung tuh. Susah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak tembus. Wa fi adhanihim waqra. Quran surah ke-6 ayat ke-25. Wa fi adhanihim waqra. Ada orang di telinganya tuh ada sumbatan, gak bisa dengar, Pak. Ya, bola tuh jauh kedengaran banget tuh. Direncanakan bahkan sebelumnya itu. Ada tuh, hafal. Diketahui betul itu, Masya Allah. Tapi isya lewat, gitu kan? Maghrib gak dikerjakan, adzan gak kedengaran. Yang paling mulia, saat seseorang tidak bisa mendengar kebaikan dengan telinganya, itu Allah saking sayangnya pada hamba ini, akan ditampakkan lewat matanya. Orang gak dengar adzan, gak mau dengar, tiba-tiba dihadirkan orang lewat. Masya Allah. Dari mulai orang dewasa sampai anak kecil, lewat. Pak, salat Pak. Mari, Masya Allah. Ya, mangga silahkan duluan. Silahkan, itu kan. Om, salat Om. Ya, silahkan duluan. Duluan. Dia sendiri enggak salat. Susah gitu kan yang seperti ini. Masya Allah. Om, enggak tahu ke masjid Om? Enggak. Ah. Kalau surga enggak tahu. Masjid aja enggak tahu, apalagi surga. Masya Allah. Ini orang seperti ini susah tuh dilihatin di mata enggak bisa. Dengar di telinga enggak bisa. Apa yang salah? Ini yang masuk tuh. Ada penyakit dalam jiwanya. Ya, makanya turun ayat Quran surah kedua ayat ketujuh itu, posisi paling kanan sebelah atas. Khatamallahu ala qulubihim. Awas tadi penyakit kalbu itu di mana adanya? Di kalbu. Enggak mungkin penyakit kalbu adanya di yang lain. Di kalbu. Jamak kalbu tadi apa? Qulub. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Perhatikan, pertama yang bermasalah kalbunya. Kalau kalbu bermasalah, tembusnya kemana? Telinga gak bisa dengar. Mata gak bisa lihat. Kalau sudah seperti ini, dia tidak membuka sekat ini yang paling bahaya.
Walahum adzabun adzim. Maka hidup orang ini akan tersiksa itu. Di dunia tersiksa, di akhirat tersiksa. Orang yang punya penyakit hati itu, Pak Ambu, hidupnya enggak akan tenang. Demi Allah saya katakan enggak akan tenang. Ya, maaf ya, mau tidur aja enggak tenang. Ya tidur masih kepikiran nikmat orang lain. Dia punya rumah tapi masih mikirin rumah orang. Begitu mau tidur tuh kalimatnya masih jelek aja. Bahkan ada yang mohon maaf ya, mimpi pun masih dosa juga. Ya, gara-gara dia memang semua ini sedang tidur tuh. Sampai istrinya bingung, "Pak, bangun kenapa?" gitu. Ya Allah, kapan istirahatnya? Saat enggak tidur juga salah, saat tidur pun tidak tenteram. Itu orang-orang seperti ini. Ya, bagaimana cara bukanya? Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Kalau kadarnya masih kecil-kecil, untuk menghilangkan dosanya dengan istighfar. Itu untuk meluluhkan dosanya. Ya. Kalau ini tutupnya ini dari apa tutupnya? Tuh, aluminium. Ya. Maaf ya. Lihat kalimatnya. Kalau tutupnya dari tisu bagaimana? Lebih lunak atau lebih keras? Lebih lunak. Ada yang kecil-kecil yang bisa ditembus begini tuh. Ya. Ini kalau dengan istighfar aja bisa dicabut begini. Maaf Bapak Ibu sekalian, itu tanpa sadar dalam beraktivitas dalam sehari itu akan selalu ada dosa yang pernah kita kerjakan, termasuk saya. Semuanya. Coba kalau enggak percaya cek dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu pasti ada potensi dosa masuk itu. Ya, mata tuh. Sekarang sudah jam 2 lewat 7 menit. Saya mohon izin dari Anda bangun sampai dengan sekarang berapa kali mata kita berbuat salah tuh, salah lihat. Pasti ada aja. Telinga salah dengar, gitu kan? Lisan salah bicara, pikiran salah berpikir. Sekarang pun mungkin ada begitu, gak tanggung-tanggung ustadznya juga salah dipikirin gitu. Bisa kejadian gitu kan, macam-macam terjadi. Nah itu yang kecil-kecil, itu seketika hilangnya dengan istighfar. Coba cek, Nabi beristighfar gak dalam hidupnya? Sebelum tidur istighfar gak? Berapa kali? 70-100 kali sebelum tidur. Nabi, Rasul dijaga dari kesalahan, dijaga dari kesalahan. Dijamin surganya, tingkat surga tertinggi, masih istighfar dalam hidupnya. Anda bukan nabi, bukan rasul, surga sampai zuhur ini belum jelas, hisab masih menegangkan, gak mau istighfar, aneh itu. Makanya orang-orang yang istighfar itu, ketika dia istighfar, maka sumber-sumber masalah yang kecil itu hilang, Pak. Makanya mohon izin ya, kalau ingin dijaga dari penyakit-penyakit hati, salah satu caranya kata Quran biasakan istighfar. Astagfirullah. Begitu, jangan dibiarkan ada. Jadi begitu ada misalnya setan datang, tuh dia tuh sombong, jalan aja enggak nyapa kamu. Begitu muncul itu langsung astagfirullahaladzim. Itu enggak benar. Astagfirullah. Itu seketika akan hilang. Dan potensi dosa akan keluar. Ya. Kalau sudah seperti ini, ya. Kalau sudah seperti ini, Masya Allah. Orang-orang yang seringkali istighfar dalam hidupnya, kemudian dia membiasakan itu, bukan cuma dijaga dari dosa-dosa yang kecil. Mohon maaf ya, cinta Allah pun akan diturunkan pada orang ini. Cinta Allah akan diberikan. Allah itu sangat mencintai orang yang membiasakan istighfar dalam hidupnya. Quran surah ketiga ayat 31. Posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah ketiga ayat 31. Saya mau kasih rahasia siang ini. Maaf, ibu mau bapak? Saya mau kasih rahasia, boleh? Baik, ya. kita keluarkan dari Quran. Lihat ayat Qurannya. Quran surah 3 ayat 31 posisi paling kiri sebelah atas ya agak ke tengah sedikit. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad jika kalian serius mencintai Allah, buktikan cinta itu dengan mengikuti aku, ikuti Nabi. Jadi, coba kita biasakan bangun tidur, ya maaf ya. Non muslim juga bisa bangun tidur. Sama orang beriman juga bangun dari tidurnya. Masyaallah. Bahkan ya membuatkan hal-hal yang bisa mereka kerjakan. Ada yang bangun tidurnya, ada yang langsung cuci tangan, ada yang langsung duduk, ada yang langsung mandi. Anak-anak kecil bahkan mengatakan bangun tidur keterus. Bukan, Nabi enggak begitu. Jadi kalau Anda ingin dicintai Allah, ikuti Nabi. Bagaimana Nabi bangun dari tidurnya? Ternyata ada sunnahnya. Ya, ada duduk dulu, ada mengusap sebagian dari bekas ngantuk, ada baca doa dulu, enggak ada bangun tidur langsung mandi. Ada tahapan dia. Makan juga begitu. Mau minum pakai tangan apa? Kanan, kalau cuman kanan, yang lain juga bisa dengan kanan. Masya Allah. Kemudian setelah itu, minum dengan mengucapkan apa? Bismillah. Masya Allah. Setelah itu minumnya sambil berdiri atau sambil duduk? Duduk. Masya Allah. Turunannya kan ada semua tuh. Ketika Anda bisa ikuti itu, maka lihat kalimatnya. Fattabi'uni yuhbibkumullah. Ini yang mau saya turunkan rahasianya. Bismillah.
Kalau Anda serius cinta Allah, persamaannya ikuti Nabi SAW. Sekarang perhatikan, ini rahasia besarnya ayat ini. Kita turunkan persamaannya. Orang yang bisa mengikuti tuntunan Nabi dalam kehidupannya, maaf, bukan cuma sholatnya ikut Nabi ya, tapi lisannya pun ikut Nabi, pandangannya ikut Nabi, gitu kan? Kebiasaannya ikut Nabi. Maka yuhibbukumullah, cinta Allah akan diturunkan. Ya. Yuhibbukumullah, Allah akan cintai kalian. Yang menarik, kemudian diberikan persamaan oleh Quran. Perhatikan persamaannya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, ternyata bukan dunia yang pertama diberikan. Jadi kalau bapak ataupun ibu mendapatkan kemuliaan dunia, jangan dulu bangga, belum tentu Allah cinta dengan itu. Jelas ya? Nah, apa yang Allah berikan? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa hambanya, ampunan dosa. Jadi orang-orang yang dicintai Allah itu, seketika yang Allah berikan pada orang ini, Allah ampuni dosanya. Gugur, dihabiskan semua. Gugur, selesai. Yang paling menarik, sekarang perhatikan persamaannya. Cinta Allah bersanding dengan ampunan dosa. Kalau kita buat persamaan terbalik, seperti ini, berarti orang-orang yang sering meminta ampunan dosa dari Allah, itu berpotensi lebih cepat mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan persamaannya. Orang yang dicintai Allah, maka akan diampuni dosanya. Persamaan terbaliknya, orang yang sering meminta ampunan dosa, bukankah akan cepat mendatangkan cinta Allah? Halo? Ya kan? Jadi, orang yang sering minta ampunan dosa, itu akan cepat mendatangkan cinta Allah. Persamaan terbaliknya. Jadi, orang-orang yang sering istighfar, cara meminta ampunan dosa, kunci pembukanya ini, istighfar. Di orang yang sering istighfar, astagfirullah, 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 masya Allah, itu matanya akan dijaga oleh Allah. Begitu melihat yang tidak baik menurut Allah, dia akan palingkan. Astagfirullah, astagfirullah. Tangannya juga begitu. Kakinya juga begitu. Dan hebatnya, ini yang paling mulia. Orang-orang yang sudah mendapatkan cinta Allah, ahli istighfar ini, ahli istighfar, kalau sudah mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala, maka masya Allah, kemuliaannya tanpa meminta pun doanya segera dikabulkan. Orang yang biasa istighfar itu diantara kemuliaannya, Allah akan cepat mengabulkan kebutuhannya tanpa dia harus memintanya. Butuh sesuatu, datang. Butuh sesuatu, datang. Padahal orang ini belum tentu minta. Ini pernah dipraktekkan oleh seorang tukang roti di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Pak, beliau pahami betul konsep ini. Ya. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau punya rumus, ya, masa setelah Imam Ahmad, sampai disebutkan rumusnya. Kalau Anda punya permohonan yang cukup banyak, tapi waktunya singkat, kata beliau, cukup perbanyak istighfar. Begitu Anda istighfari, itu sebelum dimintakan, Allah bisa kabulkan, kalau benar kebiasaan istighfar. Ya. Imam Ahmad itu pernah lewat, kemudian beliau datang ke masjid. Di Mesir masuk masjid. Ya. Begitu masuk ke masjid, tiba-tiba petugas masjidnya langsung mengusir beliau. Ukhruj, katanya, keluar. Itu imam besar, Pak. Dikenal dia seantara jagat ya, cuma saking tawadhunya pakaiannya biasa-biasa. Seperti Syekh Yasin Al-Padangi, Bu. Ya, ibu atau bapak yang dari Padang itu ada ulama besar tuh. Ya, saya sampai hari ini masih kagum, saya terus belajar. Sampai tadi saya nunggu di mobil tuh saya masih pelajari beliau itu. Ya, bagaimana santunnya, tawadhunya, pakaian macam-macamnya, itu ahli sanad, Pak, sedunia itu. Sedunia semuka bumi ahli sanad itu. Ya, itu luar biasa masya Allah. Pakaian tampilan sederhana macam-macam. Jadi kalau Anda ke Mekah itu belum kenal pertama kali, mungkin nggak akan kenal kalau itu ulama besar tuh. Kadang-kadang orang tawaf beliau bawain air, zam-zam setelah selesai dikasihin, duduk pakai sarung begini, pakai kaos. Tapi muridnya ada yang dari Mesir, ada yang dari Mekah, ada yang dari macam-macam, itu luar biasa. Ya. Nah yang paling menarik, ini Imam Ahmad tuh sederhana luar biasa. Ini nggak tahu, ukhruj katanya keluar. Imam Ahmad karena paham fikih, kata beliau, Anda astariah kalilan, saya istirahat sebentar. Lah, barrah. Barrah itu sudah mulai kasar. Barrah. Kata Imam Ahmad, astari, da'ni astari. Gak apa-apa, tolong perkenankan saya istirahat sebentar, saya capek katanya. Rawah enta, rawah. Ya. Rawah itu sudah lebih kasar lagi dari kata roh. Maksudnya, tolong keluar dari sini sekalian dengan roh-rohnya. Rohnya pun jangan ada di sini, keluar. Itu kalau Anda ke Mekah misalnya kan, atau ke tempat di Arab, ada orang mengatakan rawah enta, rawah. Itu tandanya lagi marah, Pak. Jangan senyum. Rawah.
Itu musir ya. Musir itu, suruh pergi. Kalau bisa rohnya pun jangan di situ, pergi, kata orang ini. Imam Ahmad keluar, kemudian di teras itu beliau juga sandaran, disuruh pergi lagi. Begitu keluar dari masjid, jalan beliau singkatnya bertemu dengan makhbaz, tempat jualan roti. Ya, syar'i roti, syar'i roti, menjual dengan syar'i, ya. Baik. Dia setiap datang orang lewat melihat, masya Allah, kalimatnya bagus sekali. Imam Ahmad lewat dipanggil, Syekh istari mana? Syekh, tolong istirahat di sini dulu. Kelihatannya capek kan ya. Begitu bikin, perhatikan beda antara syar'i roti dengan syar'i roti. Yang ini setiap diaduk begini, astagfirullah. Dibikin begini, astagfirullah. Ini astagfirullah, selalu istighfar. Kata Imam Ahmad, ya Syekh, ma faedatu istighfarika? Apa faedahnya istighfar kamu itu? Imam Ahmad tahu, cuma ingin menguji ini. Apa manfaatnya kan? Perhatikan, wallahi demi Allah katanya, tidak pernah saya membiasakan istighfar ini kecuali Allah selalu mengabulkan doa-doa saya. Selalu mengabulkan doa-doa saya. Cuman wallahi cuman satu aja yang belum terkabul sampai hari ini. Mudah-mudahan Allah segera mengabulkannya sebelum saya wafat atau dia yang kembali pulang duluan. Apa itu, kata Imam Ahmad? Wallahi saya bermohon kepada Allah supaya bisa dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hanbal sebelum saya meninggal atau beliau yang meninggal duluan. Kata Imam Ahmad, Allahu Akbar, rupanya saya diperjalankan ke Mesir ini, masuk ke rumah Allah sampai diminta keluar sampai ke sini gara-gara istighfar kamu ini, katanya. Jadi bisa digerakkan gitu. Itu istighfar, Pak. Itu kemuliaannya luar biasa. Ya. Tapi tolong jangan lakukan itu kepada saya gitu. Anda bisa istighfar, istighfar masya Allah. Makanya ahli surga itu, ahli surga yang biasa istighfar, surganya istimewa, bukan surga biasa. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 18. Lain, Pak, bonusnya itu lain. Ya. Dia ditempatkan di taman surga. Ya. Taman surga itu kemuliaannya beda dengan surga biasa. Kalau Anda insya Allah masuk surga, kalau di surga biasa itu yang melayani pelayan surga. Namanya wildanun mukhalladun. Ya, kalau laki-laki dilayani oleh bidadari surga, kalau perempuan oleh pangeran-pangeran surga. Cantik dan gantengnya tak terlukiskan. Kata Nabi, enggak usah dibayangkan, mala ainun ra'at wala udhunun samiat wala khatara 'ala qalbi bashar. Enggak pernah kelihatan oleh pandangan kita, enggak pernah terdengar oleh telinga, bahkan difikirkan pun enggak akan seperti itu. Itu masih kelas biasa. Tapi taman surga yang ngasih langsung semua Allah. Tanpa perantara. Kun fayakun ada dan enggak perlu dibayangkan. Dan penghuni surga seperti ini itu sebelum masuk ke surga pun sudah diperkenankan melihat Allah tanpa hijab. Ada di Quran surah 75 ayat 22 sampai 23. Posisi paling kiri sebelah atas. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Ada orang-orang yang masya Allah saat dia dihisab itu wajahnya berbinar gembira. Ya, padahal belum masuk surga. Ya, ila rabbiha nadhirah, karena bisa melihat Allah tanpa hijab langsung seketika. Ya, enggak usah dibayangkan, enggak boleh. Tapi ada seketika. Masya Allah, apa yang terjadi? Quran surah 51 dari ayat 15-nya. Nanti ketemu di ayat 18. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Nah, sungguh ada sementara orang-orang takwa itu tempat tinggalnya di taman surga. Taman surga, masya Allah. Kalau di Firdaus ya taman surga Firdaus ya. Indahnya luar biasa. Ada karakteristik yang bisa anda bumikan tuh nilainya dalam kehidupan orang di bumi. Akhidzina ma atahum rabbuhum. Ini syahidnya. Orang-orang ini itu akan langsung mengambil apapun di nikmat surganya diberikan langsung oleh Allah. Enggak ada perantara. Akhidzina ma atahum rabbuhum. Apa amalannya? Ini yang harus ada turunkan ke muka bumi. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Saat di muka bumi, saat di dunia, itu orang-orang ini muhsin, berbuat ihsan. Ya. Kalau Anda ingin jadi penghuni di sini, turunkan karakteristiknya, kemudian tuangkan dalam kehidupan di bumi, Anda kerjakan itu. Apa amalannya? Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Amalan pertama, dia terbiasa sedikit tidurnya. Itu bahasa Quran. Sedikit tidurnya. Di malam dia hidupkan dengan ibadah. Dia paham, ya, kalau malam itu lebih enak ibadahnya, akan lebih khusyuk. Quran surah 73 ayat yang ke-6, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila. Bangun malam itu akan enak menyentuh pada jiwa, lebih khusyuk. Makanya maaf ya, setan malam dengan setan siang itu beda, apa? Lain. Shift-shiftan dia. Setan siang tuh biasa, enggak usah terlalu banyak tenaganya, tiup dikit udah pada enggak sholat tuh. Ya. Setan malam tuh tidak, dia paham. Gangguannya tuh minim, enggak ada kebisingan, TV berhenti semua, enggak ada siaran macam-macam. Jadi ketika orang ini ibadah, konsentrasi khusyuknya akan lebih tinggi dibandingkan dengan siang. Maka dari itu banyak terjadi keanehan. Kalau ibu enggak percaya silahkan. Siang bu ya, masya Allah. Ya, jangankan bangun, mau tidur aja susah. Tapi kalau malam, masya Allah. Begitu Anda bangun di pertengahan, jam setengah dua, jam dua, tuh ya. Padahal alarm sudah disusun 3 kali tuh.
Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga baru siap-siap. Kata Nabi itu setan membuat berat kepala tuh. Susah. Dan terjadi sesuatu yang tidak Anda bayangkan sebelumnya. Itu kan tiap hari bolak-balik tuh. Kamar mandi, meja makan, dapur. Biasa aja siang. Kok malam-malam jadi berubah? Awas lo ya. Kemarin sih enggak. Tapi malam ini di meja makan tuh putih. Rambutnya itu panjang. Dan nungguin kamu di situ. Jadi enggak jadi. Itu terjadi situasi itu. Ada kenikmatan gitu kan. Karena itu, karena ada perbedaan-perbedaan semacam ini, tidak mudah untuk bangun. Tapi orang ahli surga tidak. Amalan-amalan seperti ini, itu lain. Perhatikan, ahli taman surga itu qalila minal laili ma yahjaun. Dia atur tuh, tidurnya lebih cepat. Ba'da isya, dia gak ada keperluan, langsung istirahat. Sedikit tidurnya, malam dia hidupkan. Salat, Masya Allah. Ayo, itu bahasa Quran. Sedikit tidur. Kalau Anda tambahkan, bermasalah. Di rumus fikih itu Anda tambah jadi berkurang. Sedikit tidur taman surga. Sedikit-sedikit tidur, maaf, di tamannya aja enggak. Silahkan cek. Jadi dalam agama itu kalau sudah pas enggak usah ditambah-tambah. Subuh 2 rakaat. Ah, saya pengen yang paling sempurna, ikuti sunnah Nabi. Saya merasa banyak kurang sholatnya. Besok saya 3 rakaat. Salah. Jadi kalau sudah ada pas enggak usah ditambah, enggak usah dikurangi. Menambah sesuatu itu mengurangi kemuliaannya. Selesai. Ya. Yang paling menarik, habis tahajud. Kalau Anda cuma tahajud aja belum bisa masuk taman surga. Amalan selanjutnya ayat ke-18-nya. Wabil ashani hum yastaghfirun. Ini poinnya. Jadi dia tahajud di sepertiga malam menjelang subuh, belum subuh, Pak. Ashar itu waktu menjelang subuh singkat. Ya, paling 15 menit lah, 10-15 menit sebelum subuh. Dia duduk istighfar. Istighfar. Bahkan ada hadis qudsi di situ. Hadis qudsi diriwayatkan orang pertama yang menerima dari Nabi 31 orang sahabat senior. Hampir semua meriwayatkan. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib sampai Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu menerima semua dari Nabi. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan membentangkan rahmatnya. Ya, di fi thulutsil akhir minal lail, di setiap sepertiga malam yang terakhir. Kemudian menyampaikan, faqala, Allah menyampaikan pada hambanya, ya ibadi, hai hambaku, siapa yang meminta kepada aku akan kabulkan. Siapa yang memohon, aku akan berikan. Dan manistaghfara li ghafartu lahu, siapa yang istighfar, aku akan ampuni dosanya. Rumus cepatnya, alhamdulillah. Ketika Anda banyak istighfar, itu yang dua pertama akan diberikan, tanpa Anda minta seketika diberikan. Makanya ahli taman surga itu, Masya Allah, begitu selesai tahajud, dia nunggu fajar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ingat-ingat dosanya itu. Kalau enggak percaya silahkan Pak ya, nanti malam Anda tahajud, setelah itu menjelang subuh misalnya, Anda biasakan istighfar, terus dengan hati yang bersih, yang enak, itu selain dosa keluar, itu tidak menutup kemungkinan air mata bisa ngalir. Tapi sambil diingat, apa dosa-dosa yang Anda lakukan? Mungkin pernah berkata kasar pada orang tua, pernah membuat pasangan hidup kecewa, sombong terhadap orang-orang sekitaran, ingat-ingat itu. Itu demi Allah saya katakan, nikmatnya luar biasa. Ini. Dan dosa gugur. Dosa gugur. Jelas di sini? Baik. Saya sebentar saya cukupkan dulu sampai sini. Untuk bagian pertama itu masih yang ringan-ringan. Kalau dosisnya, maaf, atau kadar penyakitnya masih kecil-kecil. Masih suka pada nikmat orang lain, gitu kan? Masih belum qanaah dengan nikmat sendiri. Ya, masih belum puas dengan nikmat sendiri, masih mengharap punya orang walaupun belum mencela, itu yang kecil-kecil gugur dengan istighfar. Tapi kalau sudah membuat yang jelek-jelek, itu enggak akan hilang dengan istighfar. Masih ada tahap kedua. Ya. Saya mau ngecek sebentar nih, ya, untuk memastikan kita benar atau tidak. Apa lawan dari hidup? Mati, baik. Kalau tertawa? Nangis. Kalau siang? Malam. Kaya? Miskin, baik ya. Sekarang kita cek ya. Quran Surah 53, Najm. Ayat 43. Ayat 44. Dan 48. Ayat 43, 44, 48. Oke. Dari 4 pertanyaan tadi saya keluarkan 3 aja. Apa lawan tadi yang Anda jawab? Lawan kehidupan apa? Kematian. Baik. Wa annahu huwa amata wa ahya. Dialah Allah yang mematikan dan menghidupkan. Jawaban Anda benar. Ayat 44-nya? Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dialah Allah yang telah menjadikan orang bisa tertawa dan juga bisa menangis. Jadi lawan tertawa apa? Anda benar. Baik. Tadi yang Bapak jawab, Ibu jawab, lawan kaya apa? Miskin. Baik ya. Quran Surah ke-53 ayat 48 ya, tuh lihat. Sudah kencang benar enggak gitu ya?
Wa annahu huwa aghna wa aqna. Dialah Allah yang telah menjadikan seseorang kaya dan cukup. Ternyata di Quran itu lawan kaya itu cukup, Pak. Enggak ada orang miskin, Bu. Enggak pakai O, enggak ada orang miskin. Enggak ada orang miskin. Jadi Allah tidak pernah menciptakan orang miskin di muka bumi. Enggak ada. Yang ada itu orang yang selalu merasa kurang dengan nikmat sehingga mengharapkan nikmat orang lain. Padahal bagi dirinya cukup gitu. Itu yang jadi masalah. Coba perhatikan ya. Kalau ada orang merasa miskin, Allah langsung berikan zakat supaya dia keluar dari kemiskinan. Maka zakat diberikan pada orang yang merasa miskin. Quran surah ke-9 ayat ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Diturunkan zakat untuk mengentaskan kemiskinan. Ternyata dengan zakat masih belum cukup juga, masih miskin juga, diberikan infak. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 215, posisi paling kanan sebelah bawah. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Untuk keluar dari kemiskinan. Kurang cukup juga dikasih sedekah. Masya Allah, zakat dikasih, infak dikasih, sedekah dikasih, masih miskin juga. Kalau dengan semua itu belum bisa mengeluarkan Anda dari kemiskinan, Anda perlu dikasih apa lagi? Jadi sebetulnya konsep itu keluar untuk mengeluarkan dari sesuatu yang dirasakan miskin. Kata Allah enggak ada yang miskin, cuma dua, cukup atau kaya. Selesai. Ayo coba Ibu pilih mana? Mau kaya mau cukup? Alhamdulillah. Tuh, ada pilihan cukup kaya kan. Baik ya. Nah, ini persoalannya di sini gitu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, itu perasaan kurang itu yang menjadikan penyakit datang. Itu yang coba kita istighfar ya. Tiap hari istighfar. Kalau enggak sempat istighfar, jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Karena dalam sholat itu ada kalimat istighfar, makanya sholat ke satu dengan sholat yang lainnya itu menggugurkan dosa-dosa kecil. Itu ada di hadis Muslim, nomor hadis 233. As-salawatu ila as-salawat wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan kafaratun lima bainahunna. Ya, salat satu ke salat lain, Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan itu bisa menggugurkan dosa yang terjadi di antara keduanya. Malam takunil kabair, sepanjang bukan dosa besar. Di Anda zuhur punya dosa ya, dosa-dosa kecil, asar salat. Jadi pas salat asar itu dosa kecilnya hilang. Otomatis itu. Ya. Kenapa salah satunya? Karena saat Anda salat Anda mengucapkan kalimat istighfar. Bukankah ruku kita mengucapkan istighfar? Subhanakallahumma bihamdika, Allahumma gfirli. Sujud Anda istighfar. Kalau Anda baca subhana rabbiyal a'la, bukankah duduk di antara dua sujud baca istighfar? Kalimat pertama dalam duduk di antara dua sujud apa? Rabbil firli. Itu istighfar. Jelas ya? Baik. Kalau sudah jelas, saya tahan sebentar, saya jawab dulu ini. Kalau sekiranya dianggap cukup, kita belum bawa obat yang maaf kadar penyakitnya cukup berat ya. Yang mikirin orang gitu kan, masya Allah, terus yang macem-macem lah, pokoknya hidupnya nggak tenang ya. Yang awas, yang paling berbahaya itu dalam urusan ibadah, nanti saya bahas lebih jauh lagi. Itu kata Quran, ada orang-orang yang dia merasa berbuat baik sebetulnya banyak salahnya, dan itu penyakitnya lebih dahsyat ya. Saya jawab dulu ini ya. Mau tanya Pak Ustadz boleh? Enggak. Oh ya, boleh enggak jika enggak sholat malam tahajud tapi ikut sholat berjamaah subuh di masjid? Ya, bukankah pahalanya seperti sholat malam sepanjang malam? Masya Allah, luar biasa ya. Hitung-hitung pahala seperti... Wah, hitung-hitungannya pintar itu ya. Nanti kalau semua seperti ini, enggak ada-ada yang haji dan umrah. Karena sholat syuruk itu senilai haji dan umrah. Kosong itu Ka'bahnya dari orang Indonesia, Masya Allah. Ya, itu luar biasa. Baik. Kalau cuma ngukur pahala, memang betul sholat subuh berjamaah itu pahalanya juga tinggi. Ya, ya, orang yang sholat subuh berjamaah di masjid dia tunaikan, bukan cuma mendapatkan seperti ini, bahkan lebih daripada dunia dan seisinya baru sholat sunahnya saja. Ya, misalnya di hadis Muslim yang semacam ini, di hadis Muslim nomor hadis 724 sampai 729. Dimulai dari sholat sunahnya dulu. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum fajar itu berapa pahalanya? Tuh, sudah salah lagi. Bukan dunia dan seisinya, lebih baik. Kalau lebih itu berarti lebih, bukan pas. Lebih dari, berarti dunia dan seisinya pun itu masih kurang untuk pahala dua rakaat sebelum subuh. Coba, banyak mana 500 ribu dengan dunia dan seisinya? Dunia dan seisinya, ini lebih.
Ya, coba deh Masjid Nurul Bahru ya, Nurul Bahru ini. Tolong bikin pengumuman. Siapa yang bisa besok sholat subuh di sini, masing-masing diberikan amplop 500.000. 500.000 hanya untuk 20 orang pertama. Subuh jam 4 lewat 10, Pak. Kira-kira ada di sini jam berapa tuh? Ada yang nginep bahkan. Nungguin sebelum dibuka, ngantri di luar. Emang pada aneh itu. Dikasih 500.000 sampai nginep, dikasih dunia dan seisinya lebih bahkan, enggak mau datang. Ya. Dan kalau Anda bisa tunaikan sholat fardunya, Masya Allah, itu mempercepat ke surga, diberikan pahala berlipat, dan seperti halnya sholat malam kalau berjamaah, tanpa putus. Itu maksudnya bukan sholat malamnya, tapi meraih pahalanya semisal itu. Kalau Anda tanya boleh tidak, boleh-boleh saja, silahkan. Tapi kalau Anda tunaikan sholat malamnya, Anda mendapatkan keutamaan yang lebih daripada ini. Ingat ya, keutamaan sholat malam itu bukan cuma sholat malamnya saja yang ada pahalanya, tapi banyak melimpah pahala yang lainnya. Satu, mudahnya doa dikabulkan. Jadi kalau Anda cuma sholat subuh berjamaah saja, tidak sholat malamnya, Anda tidak mendapatkan kemudahan pengabulan doa. Yang kedua, ada jaminan 4 kebaikan diberikan. Anda sholat subuh berjamaah, tapi tidak tahajud, tidak mendapatkan 4 kebaikan ini. Ada di Quran surah ke-17, ayat 79-81. Tahajud itu bisa mengangkat derajat di karir terbaik dalam pekerjaan Anda. Memudahkan urusan Anda. Melepaskan dari kesulitan. Plus ditolong Allah saat Anda disakiti oleh orang lain. Anda sholatnya khusyuk 5 waktu, tapi tidak tahajud, Anda tidak mendapatkan 4 kemuliaan ini. Yang selanjutnya, ahli tahajud itu ahli taman surga. Anda khusyuk sholat fardunya, Anda tidak tahajud, Anda gak akan masuk ke taman surga. Ya, tingkat yang paling indahnya. Yang selanjutnya, ahli tahajud itu dekat dengan Nabi. Ya, maaf, dekat dengan Nabi. Nabi aja tahajud, Nabi Rasul dijamin masuk surga, masih tahajud. Anda bukan Nabi, bukan Rasul, Masya Allah gitu kan. Baik, Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Boleh ikuti saya? Allahumma. Ulangi, Allahumma sayyiban nafi'an. Alhamdulillah. Itu doa turun hujan ini. Saya pernah baca di Bulughul Maram bahwa sholat dapat dijamak bila sudah 3,5, bukan fasa tapi farsah. Farsah itu hitungan jarak ya, hitungan jarak dalam bahasa Arab. Bukan 6 kilo, dari mana dapatnya 6 kilo ini? 3 farsah itu bukan 6 kilo, 80 kilometer. Ya, 80 kilometer. Ya. Karena satu farsahnya saja itu kisaran 27,5 kilo satu farsah. Jadi kalau 3 farsah berapa? Ya, itu kisaran 80 kilo, 80 sampai 82 kilometer ya. Apakah bisa dilakukan? Betul, tapi hati-hati. Cara membaca hadis itu bukan seperti membaca terjemahan. Terjemahan begitu, maknanya begitu. Tidak. Ada maknanya. Ya. Dalam ilmu fikih itu begini. Kalau ada kalimat hadis mengandung makna hukum, maka dibacanya harus baca teori hukum. Harus menggunakan teori hukum. Ya. Dalam bahasa Indonesia saja, kalimat hukum beda dengan kalimat biasa. Lain. Apalagi dalam hadis. Nah, kalimat hukum ini mengandung illat. Illat itu sebab hukumnya. Ya, sekarang begini. Kalau Anda baca misalnya kalimat standarnya, perjalanan 3 farsah sekitar 80 km misalnya, itu membolehkan sholat di jamaah. Tapi dalam illat, sebab hukum dalam fikih, Anda mesti lihat yang ditempuh oleh Nabi dalam jarak 80 km per jam itu perjalanan seperti apa. Apa persamaannya? Pakai kemudian hukum kias, dianalogikan dengan kita sekarang. Kita coba persepsikan dengan keadaan yang sama. Maaf, kalau zaman Nabi ada kendaraannya apa? Unta. Baik. Pernah naik unta, Pak? Belum. Baik. Unta itu berapa sih kecepatannya? Baik, 30 km per jam. 60 paling cepat kilometer per jam. Itu kalau lagi senang. Unta tuh. Tapi unta itu hewan yang unik, Bu. Gimana moodnya aja tuh. Itu gimana moodnya itu, makanya disebutkan di Quran punya keistimewaan khusus. Itu saya saat mengajar di Tripoli, ngajar tafsir, itu saya bawa anak-anak kita itu belajar langsung ke kebun binatang, Pak. Kita belajar praktikal. Jadi keluarkan, dibagi kelompok, membagi hewan-hewan yang ada di Quran. Itu unik, saya pernah praktikkan di Indonesia, kita ajak ke kebun binatang. Ya ada yang ikut juga seperti bapak, ibu, anak-anaknya. Kita kasih kelompok, satu kelompok unta, kedua ada kelompok kera, ada pokoknya semua hewan yang ada di Quran. Misal kenapa orang Yahudi dikutuk menjadi kera? Jadi diberi tugas tuh. Kenapa unta disebutkan afala yang turuna ilal ibili kaifa khuliqat? Ya. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Begitu dianalisis luar biasa, Pak. Ya.
itu kelompok kera pernah menguji kera, lempar dengan makanan pisang, dia ambil dengan kanannya, lempar dengan lagi, ambil dengan kirinya, lempar lagi, ambil dengan kedua kakinya. Begitu yang lain datang, dia serang, gak boleh ngambil yang punya dia. Tapi kalau dia sudah bosan, dia akan masuk ke daerah yang lainnya, dia acak-acak yang lainnya, dan dia keluarkan dari situ. Mirip-mirip seperti yang sekarang. Jadi dikutuk jadi kera itu memang kelakuannya begitu. Punya orang ambil, pengen mendominasi, yang lain gak boleh maju. Kalau usil sedikit, tembakin orang lain. Memang begitu kelakuannya. Makanya tidak dikutuk menjadi tikus. Gitu. Iya, selesai. Unta itu Masya Allah. Banyak sekali keutamaannya itu. Unta satu-satunya hewan yang punya selaput di matanya. Jadi begitu badai kencang, itu seketika bisa menutup tuh selaputnya. Dia jalan aja, santai aja jalan. Anda punya mobil Ferrari pun sehebat apapun, bawa tuh ke padang pasir, mogok juga. Unta mah jalan aja. Makanya disebut oleh orang Arab, Safinatus Sakhra, kendaraan terhebat di padang pasir. Unta, Pak. Cuman jangan salah, unta itu bagaimana moodnya. Kalau tuannya bagus, dia akan melayani dengan baik. Tapi kalau tuannya menjengkelkan, dia akan bersikap yang sama. Di Libya itu pernah kejadian. Ada orang yang kasar terhadap unta, sering dipukulin, jarang dikasih makan. Itu dihafalin, Pak, dari mana dia datang. Dilihat. Begitu malam dia keluar dari sarangnya, dari sangkarnya, maaf, dari tempat dia. Kemudian dia buka, dia injak-injak sampai meninggal tuannya. Kejadian. Tapi kalau dalam urusan jalan, itu moodnya gimana dia aja. Begitu kencang, kencang. Begitu santai, santai. Kadang tuannya dilihatin begini, jalan gitu ya. Berapa kilometer per jam? 10 kilometer, 20 kilometer per jam. Makanya orang Arab itu punya syair khusus, Pak. Ada 16 rumus budi ilmu arud disebut dengan bahar. Itu diantaranya bagaimana membuat unta bisa cepat jalan dan lambat jalan. Kalau mau lambat nama rumusnya tawil namanya, bahar tawil. Ya. Kifanabki min dzikr habibin wa manzili bisaqtil liwa bainad dakhuli fahamali fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Jalannya santai, lihat ke atas begini, jalan lagi. Tapi kalau pengen dia cepat pakai rajaz. Mustafilun, 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 sauti safiril bulbuli, hayyaja qalbi thamiri, al-ma'u wa zahru ma'a, ma zahri lahdul muqali, fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulani, fa kam fa kam tayummuni guzailun uqayqali, qatabtuhu min wajatin min fili hadhar rajuli, fa qala la 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 la, fa qad ghada muharwili, wal walad wa wal walad wali wali ya wailali, fa qultu lat wal wili fa bainul lu'ali, qalat law hina kazain wa radidun muqali, ka atan ka kailani tab 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 tab. Yang kedua, medan kita dengan medan di Arab kan beda. Nabi jalan pakai unta, yang dilewatin apa? Padang pasir, pernah lewat padang pasir enggak? Apalagi kalau ada angin, ada badai, macam-macam. Ya, belum hewan-hewan di sekitarnya. Nah, ini yang disebut dengan illat. Illat ini bukan cuma masafah, bukan cuma jarak, tapi ada masyakkah, kadar kesulitan di perjalanan. Di Arab itu kalau sudah 80 km per jam dulu, itu pasti sudah terasa berat di jalannya. Berat di jalan, apalagi kalau nggak ada unta berarti jalan kaki. Nah ini yang diambil hukumnya ke kita sekarang. Kalau ada perjalanan 80 km apakah mesti dijama? Belum tentu. Kalau perjalanan ditempuh dengan keadaan nyaman bahkan belum menghadirkan waktu sholat biasa. Ya, misal mohon maaf, misal ya, Anda misalnya ingin kalau ke Lampung ya, dari sini ke Lampung misalnya, dari Jakarta ke Lampung dengan dari Jakarta ke Bekasi jauh mana? Ke Lampung. Tapi Anda ke Lampung pakai pesawat, ke Bekasi pakai beca. Ya. Perbandingannya bagaimana? Ke Lampung mah cuma setengah jam. Flight pertama setengah satu tuh dari Cengkareng. Nyampe ke sana jam satu, asar aja belum muncul. Cuma sebentar. Masya Allah, di waktu yang sama silahkan kayu tuh beca dari Jakarta tuh. Ya ke Bekasi, lewat sini, lewat situ, macam-macam. Belum kena macet segala rupa. Mungkin belum tentu nyampe maghrib ke Jakarta, ke Bekasi gitu ya. Nah di dalam situasi itu nanti berlaku hukum. Jelas ya, itu disebut dengan illat. Makanya ketika jama' dan qasar muncul, illatnya bukan cuma perjalanan, ada illat lain. Khauf, ada khawatir, ada masalah. Quran surah keempat ayat 101, posisi paling kiri sebelah bawah di pojok. Idza darabtum fil ardi, kalau Anda berjalanan di muka bumi, falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Enggak ada masalah kalau pengen mengqasar salat. Jangankan jama', qasar boleh. Cuman kapan itu dilakukan? In khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru. Jika khawatir ada gangguan di perjalanan seperti orang kafir mengganggu. Ya. Jadi illat hukumnya gangguan yang menghambat waktu sholat dilakukan dengan nyaman. Jadi maaf, tanpa perjalanan pun Bu ya, Ibu tidak melakukan perjalanan. Tapi misalnya Anda punya profesi yang menentukan maslahat bagi umat yang kalaupun enggak di jalan itu akan berdampak pada maslahat. Ya. Dokter ingin melakukan tindakan. Dimulainya jam 1.
diprediksi itu tindakan sampai maghrib, Bu. Pak. Sampai maghrib. Kan tidak mungkin kemudian ditinggalkan pasien kan? Begitu adzan asar muncul, diobservasi, dilihat siap semuanya, siap ayo kita mulai lakukan pembedahan. Begitu dibuka tuh dilihat jantungnya, jantung bagaimana posisinya, adzan asar muncul. Allahu akbar, Allahu akbar. Maaf Mas ya, saya mau sholat dulu, nanti saya balik lagi. Wah, bisa sekarat itu pasien. Jadi Anda boleh lakukan, silakan Anda jamaah di awal, kemudian setelah itu sampai maghrib, Anda bisa tunaikan maghribnya. Jelas sampai sini ya? Kecuali kalau perjalanan yang jaraknya merubah zona waktu. Walaupun perjalanan nyaman, tetap di situ memperbolehkan jamaah dan qasar. Anda ke Amerika, perjalanan cukup jauh, baru berangkat sedikit sudah gelap, padahal berangkatnya pagi gitu kan? Yang seperti itu sudah merubah zona waktu, maka dalam keadaan demikian itu boleh menjamaah. Walaupun di pesawat nyaman, tenang. Itu penting saya sampaikan. Karena dulu ada salah seorang presiden Indonesia, saya pernah amati dulu ya, tapi saya nggak usah nyebut nama ya, nggak usah nyebut nama. Cuman sebelum era Pak Jokowi, itu pernah melakukan perjalanan, itu konvensi pres waktu Ramadan. Ya kami alhamdulillah telah melakukan puasa singkat, ya. Jadi jalan sedang jalan jauh, tiba-tiba di satu negara buka karena di sana sudah masuk maghrib. Terus lewat lagi negara, masya Allah sudah subuh kan, pagi puasa lagi, jalan enak banget, paling cuma berapa jam. Kalau begitu orang kaya putar-putar dunia aja tuh, ya paling 10 hari udah beres tuh 30 hari puasa gitu. Nah, jadi nggak bisa yang seperti itu, tetap yang seperti itu mesti dilakukan qadha untuk puasanya dan dia boleh rukhsah untuk berbuka, sama hukumnya dengan puasanya. Masih ada waktu? Oh, mohon izin 5 menit lagi ya, nah, saya harus siapkan untuk yang selanjutnya. Apakah penyakit fisik itu diakibatkan dari dosa yang pernah kita perbuat? Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Ya. Saya mulai dari yang tidak dulu. Maaf, Nabi Ayub misalnya. Kenal Nabi Ayub, Bu? Di mana kenalnya? Masya Allah. Ah, suka agak bingung ya kadang-kadang. Udah semakin sore. Baik, Nabi Ayub itu punya dosa apa? Nabi, Rasul, ibadahnya rajin, dekat dengan Allah. Diuji dengan penyakit, sakit. Jadi jangan disimpulkan setiap penyakit itu pasti punya dosa, belum tentu. Ya, tapi diuji dengan penyakit dan beliau sabar. Ya, kadang-kadang di antara penyakit itu ujian untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Ini orang rajin ke masjid nih, diuji coba, kasih sakit kakinya masih ke masjid enggak? Masya Allah. Dan tidak sedikit orang masih berangkat gitu, itu ujian. Tampilkan sepanjang masih ada saya lakukan. Abdullah bin Abi Ummi Maktum itu matanya enggak bisa lihat, Pak, buta. Jarak rumah sekitar 500 meter lah dari masjid. Ya, sampai 1 kilo. Minta izin ke Nabi, ya Rasulullah, saya enggak punya penuntun. Subuhnya agak susah, boleh enggak saya di rumah? Kata Nabi, atas maul adzan, kamu dengar adzan? Bala, iya. Madum atas maul adzan fa adhiya fil masjid. Selama dengar adzan tunaikan di masjid. Beliau berusaha. Jadi tidak harus penyakit fisik itu selalu berkorelasi dengan dosa yang dilakukan. Belum tentu. Tapi ada juga memang penyakit-penyakit fisik yang datang karena pengaruh-pengaruh dosa. Ada. Ya, enggak usah banyak tafsir deh. Orang yang banyak dosa itu pasti berpengaruh pada keadaan fisiknya. Gak percaya silahkan keluar dari sini ya, pakai sepatu orang lain. Jangan sepatu bapak, pakai aja sepatu orang. Itu pasti di tengah jalan Anda banyak pikiran itu, gak akan tenang. Gak akan tenang begitu dipakai sudah gelisah, tengok kanan, tengok kiri gitu kan. Udah gak tenang di jalan, sampai mimpi pun kebayang juga gitu. Pasti akan berpengaruh. Ujung-ujungnya apa? Pusing. Ya Masya Allah. Gak ada obatnya tuh, silahkan makan panadol tuh. Gak akan sembuh-sembuh. Karena yang bermasalah jiwanya. Bukan penyakit khusus dia gitu. Jelas ya? Jadi ada penyakit-penyakit yang memang dampaknya dari penyakit hati, kemudian nular ke fisik. Tapi tidak semua penyakit fisik diakibatkan oleh dosa-dosa. Tapi kalau Anda sadar pernah berbuat salah dalam kehidupan, tidak ada salahnya kita beristighfar karena kita gak bebas dari dosa. Silahkan Pak. Begitu sakit Bu ya, istighfar. Sehat gak mau istighfar. Dikasih sakit gak mau istighfar juga. Anda mesti dikasih apa lagi supaya mau istighfar? Ustaz, apakah kunut nazilah itu diselenggarakan berdasarkan perintah ulil amri atau di fatwa ulama atau imam masjid? Tidak, kunut nazilah itu diselenggarakan berdasarkan hadis Nabi ya. Wah, jadi kalau dalilnya ada, hadisnya ada, Qurannya ada, silahkan. Ya, jadi tidak harus menunggu isyarat dari tertentu, tidak. Anda boleh lakukan secara pribadi, tapi kalau bisa berjamaah itu lebih baik. Kapan dilakukannya? Saya sarankan dalam sholat-sholat jahr. Seperti subuh, maghrib, isya. Supaya suasana doanya lebih meresap ke dalam jiwa. Begitu Anda bacakan, ada getaran dalam jiwa. Kadang-kadang air mata tidak terbendung, gitu kan.
Kami baru datang dari Bandung kemarin, Masya Allah. Kita kajian di masjid namanya Al-Murabbi. Kita live juga itu. Itu Masya Allah, Pak. Jadi suasananya luar biasa lah. Kita datang dulu belajar cuma berapa ya? 20-30 orang. Sekarang itu di atas, ini lebih luas dari ini masjidnya. Itu penuh dari atas sampai luber ke bawah, sampai di bawah pasang TV lagi. Yang mau saya sampaikan, begitu kita berdoa untuk teman-teman di Aleppo, teman-teman di Palestina, kita kunut, itu air mata mengalir itu dari atas sampai bawah. Nikmat gitu, enak. Jadi kalau bisa dilakukan dengan berjamaah itu lebih baik. Tapi juga dilakukan dengan cara yang baik. Maksudnya cari imam yang baik, yang bisa menggetarkan jiwa, yang kalimatnya enak. Jadi mengalir kehusuan dalam jiwa kita. Ya. Beda dengan sendiri-sendiri, kalau sendiri-sendiri agak lain. Ya. Termasuk juga sholat yang sir. Kalau sir itu ya kunutnya sir juga. Ya, jangan sampai misalnya sholat duhur, bacaan fardunya sir, kok kunutnya yang sunnah menjadi jahar, itu tidak nyambung. Ya. Bolehkah beristighfar dengan mengucapkan Rabbighfirli, Rabbighfirli? Boleh, silahkan. Bukankah Anda beristighfar dalam sholat Rabbighfirli, Rabbighfirli, duduk di antara dua sujud, itu bisa dikerjakan. Boleh. Apakah pahalanya sama? Belum tentu. Pahala itu terserah Allah, wallahu a'lam. Allah memberikan bukan berdasarkan banyak sedikitnya, berdasarkan keikhlasan dalam jiwa kita. Dalilnya hadis Nabi, riwayat Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ya? Karena itu yang paling dimaksimalkan adalah kondisi keikhlasan kita saat kita beristighfar. Saya berikan rumus cepat ya. Kalau Anda mau beristighfar, jangan cuma di lisan, nanti hampa itu bacaannya. Coba hadirkan. Istighfar itu artinya apa? Permohonan ampun. Kalau permohonan ampun berarti ada apa yang dilakukan? Dosa. Nah makanya ketika beristighfar, coba dosa apa yang pernah Anda kerjakan sampai Anda beristighfar? Ingat-ingat. Dari mulai balik sampai dengan sekarang. Itu kalau istighfar sambil mengingat dosa, enaknya luar biasa, Bu. Pak, enak gitu. Ya, jadi begitu Anda ucapkan astagfirullah, astagfirullah, sambil Anda bayangkan, oh ini orang ini menangis karena saya dulu. Bagaimana kalau saya diwafatkan belum sempat minta maaf, belum orangnya sudah meninggal duluan dan sebagainya, minta gitu. Kemudian tiba-tiba kita sholat, istighfari lagi, begitu sujud kita mohon ampun pada Allah. Ya, bisa terjadi begitu sujud kita diambil meninggal kan, meninggal dalam keadaan sudah istighfar, sudah sujud, enak. Masya Allah, meninggal dalam keadaan sujud, tenang begitu pulang. Mau meninggal dalam keadaan sujud? Nanti asar ya, sebentar lagi itu, insya Allah. Jangan buru-buru ya. Tapi ya nggak bisa dipastikan juga. Nggak bisa dipastikan kalau Allah belum berkehendak ya nggak akan terjadi. Itu bukan harapan. Tapi kita bisa mengondisikan, maaf, meninggal itu kapan saja bisa terjadi. Tapi kita bisa mengondisikan diri kita baik. Maka itu kata para ulama, kalau Anda ingin selalu bersikap baik, terjaga dari segala keburukan, maaf, bayangkan kalau akan berbuat maksiat, bayangkan seketika akan diwafatkan. Itu akan dijaga oleh Allah. Akan dijaga. Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin barangkali saya harus menyelesaikan dulu kajian kita untuk hari ini karena ada hal yang harus kami siapkan dulu. Pertama, saya sampaikan informasi beberapa kajian yang kita langsungkan. Ya, alhamdulillah ada teman-teman juga Al-Hujjah merekam, jadi yang tertinggal bisa dilihat kembali, silahkan. Ya. Kemudian yang kedua juga kita ada live streaming dari Akhir TV dan alhamdulillah sekarang juga di Parabola bisa dilihatnya, baik di Madani ataupun di Akhir TV. Nanti ada yang kajiannya itu berlangsung live yang juga bisa berinteraktif ya. Nanti seperti Kamis malam Jumat itu insya Allah pertanyaan-pertanyaan ini yang belum terbacakan saya bacakan. Karena sesi malam Jumat itu sesi istifta, hanya tanya jawab keislaman dia. Nanti silahkan bisa dimaksimalkan itu, mudah-mudahan ada kebaikan-kebaikan bisa didapatkan. Yang kedua, saya barangkali menyampaikan permohonan maaf kalau selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya. Dan juga mohon maaf kalau ada kebaikan silahkan ambil, karena ini barangkali menjadi pertemuan terakhir kita untuk hari ini. Jadi saya mohon izin dan permohon maaf kalau selama ini ada hal yang saya lakukan keliru. Dan ini menjadi hal terakhir kita bertemu untuk tahun ini ya. Tahun ini kan terakhir karena ini terakhir. Ini betul. Kan tahun depan belum ada gitu ya. Tahun depan nanti kita coba rencanakan lagi. Kan belum tentu hidup juga besok ya. Jadi kita coba baik perbaiki. Jadi saya pesan, sudah 12 kali kurang lebih pertemuan kita belajar. Saya tidak menginginkan Anda pandai dalam menulis atau menjadikan pengetahuan cuma bertambah, tapi tolong diamalkan semua itu supaya pahalanya menjadi semakin luas untuk kita semuanya. Oke. Kami kira itu saja. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.